Selamat datang kepada seluruh peserta webinar Pengabdian Masyarakat Prodi Pendidikan Kimia. Sekali lagi kami ucapkan selamat peserta webinar pengabdian masyarakat. Baik, Ibu Bapak yang terhormat, sebelum acara webinar ini dimulai, ada beberapa aturan yang akan disampaikan. Yaitu yang pertama, peserta diwajibkan menggunakan nama lengkap. Selanjutnya, maksimal 5 menit sebelum acara berlangsung, peserta diharapkan sudah bergabung pada link Zoom yang telah panitia berikan. Selanjutnya, ketika sesi pemaparan materi, peserta diharuskan untuk menonaktifkan audio agar materi dapat didengar dengan jelas oleh seluruh peserta. Jika ada pertanyaan pada saat penyampaian materi, pertanyaan bisa ditulis di kolom room chat Zoom ataupun live chat YouTube yang nantinya akan direkap oleh panitia. Ketika sesi tanya-jawab atau diskusi, peserta diharuskan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu agar dapat terlihat oleh peserta maupun pemateri. Selanjutnya, peserta yang tidak diberi kesempatan untuk bertanya tidak diperkenankan untuk mengaktifkan audio. Untuk peserta yang tidak bisa mengakses webinar via Zoom, dapat mengikuti webinar ini melalui live YouTube Hamka TV. Dan yang terakhir, peserta dapat mengikuti webinar dengan hikmat. Kepada Ibu Bapak yang terhormat, sebelum diawali acara webinar pada siang hari ini, boleh saling menyapa via Zoom chat agar panitia tahu nih sebenarnya Ibu dan Bapak yang telah berkenan hadir pada siang hari ini dari daerah mana saja. Ya, assalamualaikum, selamat bergabung kepada para peserta webinar hari ini. Dan saya senang, saya lihat banyak akademisi pendidikan kimia ya dari berbagai kalangan. Dan mudah-mudahan ya sehat semuanya dan kita bisa mengikuti dengan lancar.
Bu Yulia, Pak Fer, Pak Chan Lebat kita. Udah, Bu, udah ada. Oh, udah ada. Ada yang dari Aceh ya? Ya, dari Aceh. Sampai jumpa di Bandung. Saya juga orang Aceh nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa silaturahmi via webinar. Iya. Dari Aceh ya, Ibu siapa Ibu? Baiklah, Ibu Bapak, peserta webinar yang terhormat, acara webinar pada siang hari ini akan segera dimulai. Mohon perhatian, acara pembukaan webinar pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan segera dimulai. Untuk itu, dimohon kepada seluruh audiens untuk sementara mikrofon Zoom-nya dinonaktifkan terlebih dahulu. Terima kasih. Yang terhormat, Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Dr. Anda Haji Cucu Jenab Subarkah, MPD, yang kami hormati Ketua Prodi Pendidikan Kimia, Ibu Ida Farida CH, MPD. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Risa Rahmawati, MPKIM, dan Bapak Ferli Septi Irwansah, MSI. Yang kami hormati jajaran dosen Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan para peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dengan senantiasa membajatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Acara seminar pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Kimia dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan tema Strategi Alternatif Pembelajaran Kimia di Era Digital pada hari ini, tanggal 28 Oktober tahun 2020 dimulai. Salam damba penuh pesona, semoga senantiasa terlimpah ruahkan ke pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa lentera suci pemegang obor abadi Nabi Muhammad Ibnu Abdillah, pengantar kita dari jurang jahiliyah menuju padang kebenaran yang hakiki. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya Fitriani Soliha, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada webinar siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, opening speech sekaligus pembukaan acara. Yang keempat, penyampaian materi seminar. Yang kelima, kuis. Dan yang keenam, penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Hilda Hanifah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghurqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubu yawma'idhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idhan karratun khasirah. Fa inna ma hiya jazratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hilda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga khususnya Hilda yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu opening speech sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Dr. Randa Haja Cucu Zainab Subarkah, MPD. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar oleh semua. Saya cek dulu. Ya. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Dr. Ida Farida MPD yang telah sukses mengantarkan Program Studi Pendidikan Kimia memperoleh akreditasi A. Terima kasih Bu Ida. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Kandidat Dr. Risa Rahmawati, MPKIM. Insya Allah hanya selangkah lagi untuk ujian terbuka saja akan memperoleh gelar doktor. Doanya dari semua. Tidak hanya tinggal menghitung hari barangkali ya, Bu Risa. Ya, sukses selalu untuk Bu Risa. Pak Perli Irwansyah, MSI, ini sebagai apa namanya? Editor in chief jurnal Tadis Kimia ya, yang juga ini sangat bermanfaat untuk menggolkan program studi pendidikan kimia memperoleh akreditasi A. Para dosen di lingkungan program studi pendidikan kimia juga yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan para peserta webinar P2M program studi pendidikan kimia. Pada hari ini saya menyambut baik dan kegembiraan karena salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat bisa terlaksana dan mudah-mudahan berjalan lancar dan bermanfaat untuk semua akademisi pendidikan yang hadir pada hari ini. P2M kali ini merupakan jawaban terhadap tantangan di mana pelaksanaan pembelajaran kimia khususnya
dilaksanakan secara online ya atau daring. Oleh karena itu, semua pengajar kimia dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, baik strategi yang digunakan maupun media yang bisa mengoptimalkan keberhasilan proses pembelajaran. Harapan kami, pembelajaran online tetap bisa mempertahankan kualitas pemahaman peserta didik, baik secara makroskopik, submikroskopik, maupun simbolik, melalui strategi pembelajaran dan media-media inovatif yang tentu saja bisa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Itu harapan kami. Dan untuk mengawali ini, bahwa webinar kali ini mengusung tema Strategi Alternatif Pembelajaran Kimia di Era Digital, secara resmi saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berwebinar, semoga sukses dan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Cucu Zainab Subaraka yang telah membuka acara webinar pada siang hari ini. Baiklah, hadirin yang berbahagia, menginjak pada acara yang paling kita tunggu pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Yulia Sukmawardani, MSI. Berikut adalah biodata dari Ibu Dr. Yulia Sukmawardani, MSI. Ibu Dr. Yulia Sukmawardani menempuh pendidikan di Pendidikan Kimia UPI S1, kemudian S2 dan S3 menempuh pendidikan Kimia Analitik di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, beliau pernah melakukan pengalaman penelitian, yaitu pada tahun 2016, pengelolaan limbah cair laboratorium kimia menggunakan metode elektrokoagulasi. Kemudian judul penelitian pada tahun 2017, yaitu studi potensi ekstrak sambang colok sebagai bioindikator titrasi asam basa. Selanjutnya, beliau pernah mengikuti seminar menjadi presenter itu pada acara ICMSE di Universitas Negeri Semarang pada 2015. Dan yang terakhir itu beliau mengikuti seminar ICMNS di Institut Teknologi Bandung sebagai presenter. Kemudian beliau mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015. Di Bandung, 2016 di Garut, dan 2017 di Sumedang. Baiklah, hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut moderator pada siang hari ini, yang terhormat Ibu Dr. Yulia Sukmawardani. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC pada acara PKM Prodi Pendidikan Kimia hari ini, Saudari Fitriani Soliha. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, Bapak dan Ibu yang terhormat peserta webinar PKM Prodi Pendidikan Kimia. Di hari libur ini ya kita bisa berjumpa walaupun suasana libur, tapi mudah-mudahan tidak mengurungkan semangat Bapak Ibu sekalian untuk menyimak materi yang sangat menarik dari kedua pemateri kita hari ini. Baik, saya di sini sebagai moderator sebelumnya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri pertama pada webinar kali ini, yaitu Bapak Ferli Septi Irwansyah, MSK.
Baik. Bapak Ferli Septi Irwansyah, MSI, ini merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, beliau tinggal di dekat kampus ya, di daerah Cipadung, Cibiru. Latar belakang pendidikan S1-nya kimia Unpad dan S2-nya juga sama ya, kimia Unpad, lulus tahun 2014. Kemudian sekarang beliau adalah selain sebagai dosen di Prodi Pendidikan Kimia juga sebagai tadi yang disebutkan seperti yang disebutkan oleh Ibu Cucu, yaitu sebagai editor in chief jurnal Tadis Kimia di Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pengalaman risetnya itu saja sangat banyak ya. Biasanya beliau itu meneliti yang berhubungan dengan media pembelajaran. Terakhir risetnya itu banyak mengenai augmented reality atau AR pada pembelajaran kimia. Kemudian seminar yang diikuti juga sangat banyak. Terakhir yang diikuti adalah tahun 2018 yaitu ICWT di Nusa Dua Bali dan AASEC ya di UPI. Baik, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ferli Septi Irwansyah pada kesempatan ini yaitu mengenai karakteristik pembelajaran kimia ya, dan bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran kimia di era sekarang dengan karakteristik dari generasi Z gitu ya. Baik, tidak usah menunggu lama lagi, kita langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk materi pertama kepada Bapak Ferli Septi Irwansyah MSI. Enggak. Baik, Bu Yuli mungkin bisa share dulu itu ya. Iya, maaf. Bisa apa nih bisa share linknya? Ya, maaf lupa. Baik, Bapak Ibu sebelum memulai materi kita akan ada pengisian dulu kuesioner ya. Nanti linknya itu akan di-share di Zoom chat. Sama di live chat YouTube. Ya, di live chat. Ini di Zoom chat sudah ada, Bapak Ibu. Nah, jadi double. Sudah ada, Bapak Ibu silakan bisa diklik linknya untuk mengisi kuesioner sebelum kita menyimak materi hari ini. Baik, silakan kuesionernya dalam bentuk Google Form. Ya, di situ ada alamat email yang harus diisi. Kemudian yang kedua itu ada usia ya. Sebagai gambaran mungkin pemateri nanti peserta webinar kali ini usianya berapa saja gitu. Ya, kemudian setelah itu ada pekerjaan. Mungkin di sini kalau kemarin dari formulir yang sudah diisi kebanyakan adalah guru dan mahasiswa begitu ya. Ada beberapa juga dosen. Kemudian di situ ada pertanyaan juga bagaimana perasaan Anda mengikuti pembelajaran online ya, sudah hampir 8 bulan ya kita daring belajar maupun mengajar secara daring. Nah, di situ ada pertanyaannya bagaimana perasaan Anda. Kemudian jika Anda mahasiswa, bagaimana sikap Anda ketika pembelajaran online? Mungkin ini bisa di-skip ya untuk peserta yang bukan siswa atau mahasiswa. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, jika Anda guru atau dosen, bagaimana menyikapi peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran? Di situ mungkin bisa diisi ya. Apakah menegur, memberikan hukuman, dibiarkan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir topik materi apa yang menurut Anda sulit dipahami dengan metode pembelajaran online ya, silahkan bisa diisi topik apa itu, bisa diisi ya baik untuk mahasiswa maupun guru. Mungkin kalau untuk guru bisa diisi berdasarkan feedback dari siswa atau mahasiswa atau dari kesulitan pada saat menyampaikan materi apa yang kira-kira sulit dipahami gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sosial media yang sering digunakan apa saja?
Dan yang terakhir, pertanyaannya, apakah pernah memanfaatkan sosial media dalam pembelajaran? Ya, saya rasa sudah ya, Bapak Ibu, sudah selesai diisi kuesionernya. Baik, jika sudah, langsung saja. Tadi mohon baik, maaf, saya lupa. Langsung saja, monggo silakan pemateri pertama kepada Bapak Ferdi Septirwansyah, MSc, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Yulia yang sudah mengantarkan ke saya narasumber. Ini mohon maaf kalau ada backsound-backsoundnya. Tetangga lagi ngebangun kayaknya. Jadi mungkin ada backsound-backsound, anggap aja lah inilah sebagai musik latar. Baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk akan bahas dulu sedikit kuesionernya, karena ini penting bagi narasumber untuk memberikan gambaran secara umum gambaran deskripsi dari kondisi para peserta gitu ya. Saya lihat sekarang baru 251, kalau lihat di Zoom chat itu hampir 100, di YouTube-nya itu ada yang lihat itu sekitar 35. Nah, kita gak akan nunggu semua juga karena mungkin nanti waktu minimal 70% yang ngisi ya. Kita ingin lihat saja gambaran secara umum bagaimana sebenarnya kondisi dari para peserta terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Saya cek lagi 67 sekarang. 69. Nah, kita tunggulah 1 menit lagi ya. Nah, udah lebih dari 70 nih. Udah sah. Kalau peserta yang terdaftar ke panitia, saya dapat info itu 200 lebih ya, 215, kalau tidak salah 212 sampai 215. Karena Zoom kita hanya 100, jadi kita coba alihkan ke YouTube. Nah, ini juga sebagai gambaran, Bapak-Ibu kalau belajar pakai Zoom, sebenarnya semakin sedikit partisipannya semakin bagus, karena tidak memakan bandwidth besar ya. Nah, jadi kalau bisa dikonekkan dengan YouTube, sebenarnya peserta itu bagusnya di YouTube semua sebenarnya. Makanya kalau webinar-webinar itu, terutama kalau di luar itu memang terlihat satu arah ya, hanya narasumber saja, karena pesertanya disimpan di YouTube atau di ruang lain. Nah, tapi kan tergantung kapasitas masing-masing ya, Zoom. Baik, kita coba share ya hasilnya. Udah hampir 100 yang ngisi. Ini pasti akan terus nambah ya, karena nggak akan saya close, nggak apa-apa ya. Ini sebagai gambaran saja. Nanti mungkin pas sesi 2, pas Bu Risa, nanti saya coba cek lagi udah terisi semua atau belum ya. Tapi ini sudah lebih dari 80% ngisi ya. Saya coba share screen. Terlihat ya Bapak Ibu? Bu Sari kelihat ya? Bu Ilya terlihat ya? Oke, sip. Kita lihat ya Bapak Ibu, ini udah 100 respondennya. Udah 101, ini terus naik pasti ya. Yang pertama usia, kita lihat paling banyak ternyata 18 sampai 25 tahun. Nah, ini sesuai dengan prediksi panitia nih. Yang ikut pasti usia mahasiswa dan pelajar ya. Lalu yang kedua itu ada di 26 sampai 35. Ini usia-usia dosen muda. Lalu atau guru-guru muda. Lalu yang hijau 36 sampai 45 tahun. Dan luar biasanya ada yang lebih dari 45 tahun ya, mungkin ada yang 50 ya. Atau mungkin 45 tahun lebih 5 bulan. Itu masuk yang ungu, Bu. Atau misalnya 46 tahun, itu juga masuk yang ungu ya. Tapi yang banyak ternyata 18 sampai 25. Ini pas dengan tema sebenarnya. Nanti saya akan singgung tentang generasi Z ya sedikit. Dan kalau yang sudah lewat jangan khawatir. Gimana dong yang sudah lewat? Enggak apa-apa, nanti gunakan sebagai cara menangani atau cara belajar dengan generasi Z itu ya. Nah, pekerjaan atau aktivitas mayoritas mahasiswa, ya alhamdulillah ya banyak mahasiswa. Nanti mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian juga ya. Lalu guru juga alhamdulillah banyak, hampir sama ya presentasinya.
Ini salam takzim kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Karena tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa ya. Guru-guru ini yang berjuang luar biasa di sekolah ya. Dosen juga ada ya untuk beberapa mungkin kolega dan teman-teman dari prodi pendidikan kimia ya. Terus juga umum ada, dan ternyata ada siswa ya. Ada satu orang nih yang baru ngisi 0,9%, satu orang pelajar. Nah, mungkin nanti bisa ngaku ya. Atau pas nanti tanya jawab, kalau mau nanya silakan ya. Ini ada siswanya, ini ternyata lumayan lah. Menarik juga mungkin untuk siswa penasaran ya. Terus, ini tadi kata Bu Ilya udah 8 bulan ya. Saya juga baru nyadar ya, 8 bulan cukup lama ya, hampir setahun ya. Mungkin nanti ada ulang tahunnya ya. Ulang tahun pandemi gitu. Hampir 1 tahun. Bagaimana perasaan kalau mengikuti pembelajaran online? Nah, ini kan tadi ada guru, ada dosen, ada mahasiswa ya. 46,7% alhamdulillah masih semangat. Nah, ini kabar baik ya. Berarti yang ikut ke minimal yang ikut ke apa Zoom ini atau ke YouTube ini masih bagus lah ya. Terus 34,2% itu biasa saja ya, berarti nggak ada bedanya antara offline sama online, sama saja gitu ya. Lalu bosan, ternyata ada ya, bosan 14 orang, lain-lain 9 orang. Nah, ini juga harus ditanya, saya sengaja bikin lain-lain karena khawatir tidak mewakili perasaan Bapak Ibu ya atau rekan-rekan mahasiswa. Jadi ini yang 9 orang ini 7% juga nanti harus ditanya, harus ngaku lain-lain itu apa ya. Kalau kategorinya negatif, konotasi negatif mungkin masuknya ke malas ya sama bosan. Kalau positif itu ke semangat. Kalau yang netral biasa saja ya. Enggak apa-apa ya, ini tidak mempengaruhi apapun ya. Enggak mengaruhi door prize, enggak mempengaruhi nilai ya. Lalu ini apa nih? Oh ya, ini kalau jadi mahasiswa atau peserta didik atau siswa ketika online gimana? Wah, 45,7% biasa saja. Nah, ini harus dicurigai ya. Karena biasa saja itu bisa jadi banyak hal ya. Tapi yang aktif alhamdulillah masih cukup ya, 43,7. Nanti definisi kategori indikator aktif tidaknya nanti Bu Risa yang bahas ya. Lalu pasif juga ada 4 orang ya. 4 orang nanti apa namanya? Nah, saya juga akan coba nanti di webinar ini, kalau benar ada yang masih aktif nih, berapa orang nih? 33 orang. Nah, nanti saya akan coba ya. Benar nggak aktif? Jangan-jangan pas ditanya, nggak ada yang jawab ya. Semuanya menuju kegoleran ya. Lagi tiduran, lagi apa namanya? Lagi mungkin melepas aktivitas lainnya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini juga udah gabung juga, udah luar biasa. Terus ini kalau untuk guru atau dosen, alhamdulillah 59% masih mau menegur ya, memberi peringatan. Bahkan dibiarkan masih ada ya. Yang dibiarkan, ada nggak nih? Kok nggak ada persennya? Berarti nggak ada ya. Yang ngasih sanksi ternyata nggak ada juga ya. Wah, tapi yang lain-lain banyak nih. 37,9% lain-lain. Nah, nanti nggak tahu nih harus dikasih, harus sama, harus ngaku juga ya. Apa yang lain itu? Apakah di apa namanya, dikasih hadiah? Atau gimana ya, harus tahu. Nah, topik materi yang sulit dipahami ketika online, pembelajaran online. Perhitungan, praktikum, organik, geometri, penurunan rumus, penggunaan data, rumus yang tidak dijelaskan langsung oleh dosen. Wah, ini nih. Organik, topik yang hanya bisa dimengerti ketika ditulis saja, berkaitan dengan rumus. Apalagi ini, ada yang aneh nggak ya? Redox, praktikum, ada ya praktikum ya. Nah, ini banyak lah ya, redox. Wah, ini bagus nih. Alhamdulillah, metodenya tidak ada yang sulit. Nah, ini jawaban menarik. Tapi yang ditanya topik bukan metode ya. Nah, ini mungkin salah nangkep pertanyaan ya. Enggak apa-apa ya. Terus apa lagi? Nah, ini termasuk kategori aktif tidaknya ya, mengikuti pembelajaran online, ngisi instruksi dari narasumber atau dari dosen, dari guru seperti Google Form ini. Rata-rata rumus ya yang kesulitan dan praktikum. Nah, lalu ini nanti saya akan dalami lebih jauh tentang sosial media, penggunaan sosial media. Alhamdulillah semuanya, nggak tahu ya, ada yang lain-lain, nggak ada ya, 32% itu mungkin WhatsApp, mungkin juga, apalagi ya, Line gitu ya. Saya juga nggak hafal semua sih, ini yang saya masukkan yang hafal dan sering digunakan saja.
kebanyakan IG ya, Instagram ini lagi tren memang. Justru apa namanya nggak ada yang pakai TikTok ya, alhamdulillah ya. Tapi nanti saya coba akan singgung juga tuh. Terus Facebook masih cukup banyak ya, 12% ya. Yang hijau apa nih? Oh YouTube 28%. Oke. Apakah pernah? Alhamdulillah semuanya pernah. Bukan semuanya sih, 90% pernah. Yang belum hanya 7 orang atau 5%. Yang mungkin, nah ini ragu-ragu. Ini pernah nggak ya? Mungkin lagi update status, terus diupdate apakah ini benar atau enggak. Nah itu Bapak-Ibu ya, sebagai gambaran umum terkait dengan apa namanya, apa yang menjadi apa feedback tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran juga buat kita yang ikut di sini. Baik, Bapak-Ibu, saya akan langsung share screen saja materinya. Jadi, yang akan saya sampaikan itu adalah materi tentang strategi alternatif pembelajaran kimia di era digital. Ini saya perlu jelaskan dulu, Bapak-Ibu, sedikit ya, kenapa kita mengambil topik ini. Sebenarnya udah banyak ya webinar tentang ini. Nah, kita akan coba ambil dari sudut pandang lain. Judulnya kita kasih strategi alternatif. Kenapa? Bukan strategi utama atau strategi saja. Karena bisa jadi ini bisa digunakan, bisa enggak. Makanya alternatif. Jadi kita hanya menawarkan alternatif. Kalau cocok, mangga digunakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Lalu, kenapa di era digital? Ya, sebenarnya ini konotasinya samalah dengan revolusi industri 4.0 atau online, daring, era pandemik. Nah, cuman saya punya prediksi pembelajaran online ini akan terus berjalan, bahkan terus menjadi hal yang utama walaupun pandemiknya sudah berakhir. Ini kan sesuai dengan tren ya, sesuai dengan tren. Jadi Bapak Ibu, materi seperti ini bagusnya kita coba banyak kembangkan karena ke depan itu era digital menjadi hal yang penting untuk bisa kita apa namanya kita bisa kuasai. Gitu ya Bapak Ibu ya, nanti selebihnya akan dilengkapi oleh Bu Risa ya. Baik, saya coba masuk ke materinya. Nah, ini outline yang akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Ada 4 hal, Bapak-Ibu. Pertama, karakteristik pembelajaran kimia, yang ini pasti sudah banyak tahu ya. Apalagi guru dan dosen, ini sudah ahli lah. Saya hanya merefresh saja. Lalu yang kedua, kondisi pembelajaran melalui sistem daring, ini pun juga sudah banyak yang mengalami. Nah, cuman saya mengambil beberapa poinnya. Nah, nanti saya akan lebih fokus ke yang dua terakhir, yaitu tentang karakteristik generasi Z ya, karakteristik generasi Z yang mungkin sekarang tadi oleh responden ada beberapa orang ya yang ada di generasi itu. Nah, terus nanti di sesi akhir itu akan ada tentang salah satu strategi alternatif yaitu menggunakan sosial media ya, platform sosial media dalam pembelajaran ya. Jadi saya ini berdasarkan best practice aja ya. Saya kalau secara teoritis dan keilmuan jauh lah dari ahli ya. Di sini banyak guru-guru saya ya, terus juga yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan. Nanti saya hanya sharing terkait dengan best practice saja ya. Apa yang sudah pernah saya lakukan dengan mahasiswa tentang pemanfaatan sosial media dalam pembelajaran. Baik, itu Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita masuk ke karakteristik pembelajaran kimia ya. Ini tadi saya sudah sampaikan ini sudah banyak tahu. Ini juga saya ambil referensinya dari Bu Kaprodi ya, Bu Dr. Ida Farida. Karena kebetulan juga ngajar bareng ya di mata kuliah media ICT begitu ya. Panitia mohon kalau ada yang noise nanti di unmute aja dulu ya sesuai dengan kesepakatan biar terdengar baik bagi yang lain. Nah, ini kita ketahui bersama bahwasanya karakteristik konten pembelajaran kimia itu dikenal dengan level representasi ya, ada 3 ya, tadi juga disinggung oleh Ibu Sekjur di pembukaan ya, yaitu aspek makroskopik, lalu submikroskopik dan simbolik. Nah, kita tahu bahwasanya makroskopik itu sifatnya itu untuk kontekstual dan konseptual yang biasanya diperlihatkan bisa di eksperimen di lab ya, fenomena sehari-hari gitu ya, dan juga observasi realistik yang nantinya akan
menghasilkan keterampilan kinerja ilmiah. Lalu secara submikro itu kita berfungsi untuk menjelaskan ya bagaimana fenomena makro itu bisa terjadi ya, dan nanti divisualisasikan dengan pemodelan ya, apakah itu tingkat partikulat, molekul, atom ya, atau elektron, sehingga nanti ada kemampuan pemodelan dalam menginterpretasi, memprediksi, dan seterusnya. Sedangkan simbolik, nah kita tahu ini adalah bentuk komunikasi ya, yang menghubungkan aspek makro dan submikro yang biasanya dituliskan dalam rumus, persamaan, reaksi, hitungan kimia, dan seterusnya. Jadi konten atau karakteristik pembelajaran kimia pasti mencakup tiga level ini, dan ini akan baik ketika semuanya terakomodir disampaikan ke peserta didik, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ragam bentuk penyajian konten kimia ini yang menggabungkan multiple representasi tadi, ya, yaitu penggabungan dengan model verbal, ya, tulisan, kata-kata, suara, gestur, dengan model visual, ya, ada 3D atau 2D, ya, 2D atau 3 dimensi, bisa dalam bentuk grafis, diagram, animasi, multimedia, Avogadro, juga ini beberapa tools, ya, Avogadro, Jamol, dan Jamsket, ini beberapa aplikasi yang digunakan. Dan AR, ini yang tadi disinggung oleh Bu Moderator juga, kebetulan saya, beberapa tahun terakhir dengan Bu Ida, ya, banyak meneliti di AR. Nah, nanti bocorannya ada giveaway, ada door prize di akhir, ya. Ya, ada buku saya tentang AR, nanti mudah-mudahan bisa jadi door prize ya di akhir ya, selain yang disediakan oleh panitia, itu juga ada share ya tentang AR. Nah, ini fungsinya itu semua untuk apa? Untuk menyajikan kembali ya, to represent konten-konten tadi makroskopik, submikros, dan simbolik secara terintegrasi atau secara terpadu. Nah, itu biasanya diakomodir oleh media berbasis ICT biasanya yang sering digunakan ya. Itu saya kira teori ya. Jadi nanti ini sudah pada tahulah dan ahli, saya tidak akan banyak di sini. Nah, kita masuk ke kondisi pembelajaran sistem daring atau online lah katakannya. Daring itu kan bahasa Indonesianya dari online ya, lawannya luring ya atau offline. Ini gambarnya sengaja anak yang lagi melihat laptop karena mungkin inilah kondisi peserta didik kita ya, kalau lagi online, belajar online ya mungkin termenung atau bahkan terpaku melihat gurunya atau melihat laptop gitu ya. Kalau yang bagus sinyalnya dan juga kuotanya ada ya. Nah, ini penting juga Bapak Ibu untuk di refresh kembali tentang pilihan ruang belajar kimia ya. Jadi ini ada dua ya, ada sinkronus dan asinkronus. Nah, ini kadang masih banyak yang salah persepsi memindahkan offline ke ruang belajar online itu tidak bisa ditinggalkan misalnya dari segi waktu ya. Nah, nggak bisa kan, online itu sebenarnya dia harus lebih fleksibel karena bisa 24 jam. Jadi nggak tepat juga kalau misalnya kita menggunakan jam yang sama lalu mewajibkan mahasiswa atau peserta didik untuk ikut pembelajaran di jam yang seperti offline. Sebenarnya itu kurang pas ya, karena karakternya udah berbeda, walaupun boleh-boleh saja gitu ya. Nah, setidaknya ada 4 ya. Yang pertama itu face to face in real class ya, jadi langsung ketemu ya, ini yang sering kita lakukan sebelum pandemik ya, di ruang yang sama. Nah, yang kedua yang mungkin sudah mulai beralih di masa pandemik itu ya adalah face to face in virtual class ya. Ini ketemu tapi di kelas virtual ya. Guru siswanya dalam yang waktu yang sama tapi ruangannya berbeda. Nah, kayak seperti ini menggunakan Zoom meeting, Google Meet, Gizmeet, atau apalagi Bapak Ibu, banyaklah ya platformnya. Nah, ini menggunakan karakter yang atau ruang belajar yang kedua ya. Jadi virtual class tapi masih bersamaan. Nah, sedangkan kalau asinkronus itu yang ketiga pilihannya itu merupakan self-directed learning, yaitu belajar mandiri kapanpun, di mana saja, sesuai kecepatan belajar masing-masing dalam bentuk paket pembelajaran. Ini biasanya beberapa toolsnya masih belum utuh ya, belum terintegrasi. Misalnya bisa pakai email, misalnya bisa pakai WA gitu ya, masih terpisah-pisah. Nah, tapi kalau yang terakhir collaborative learning, ini belajar kapan dan di mana saja bersama-sama teman atau narasumber lain secara online.
bisa bentuknya tugas, proyek, forum diskusi, chat, dan presentasi. Nah, ini biasanya lebih terintegrasi ya, beberapa platform yang digunakan, misalnya Moodle gitu ya, yang mungkin sering populer digunakan, Schoology gitu ya, itu sering digunakan untuk yang keempat ini. Nah, kira-kira para peserta nih, kalau boleh saya tanya, kira-kira milih yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Coba tulis di chatnya ya. Yang di Zoom juga boleh milih yang mana nih? Selama ini, kalau lihat dari pilihan ini, cocoknya yang mana? Yang 1, 2, 3, atau 4? Nah, ini sambil jalan ya, saya pengen tahu juga Bapak-Ibu banyaknya milih kemana. Nah, baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah platform yang digunakan untuk sistem pembelajaran online-nya. Ini juga saya kira sudah banyak ya, saya tidak akan terlalu dalam tentang ini. Yang jelas ruang belajar 2, 3, 4 itu yang tadi berbasis online sebenarnya, dia menggunakan yang namanya LMS, ya, Learning Management System, yang terintegrasi dan mampu mereka menavigasi fitur-fitur untuk pembelajaran, ya, interaksi siswa, dan seterusnya. Ini sudah banyak lah yang tadi saya sebutkan ya, Google Classroom, Schoology, Moodle, dan seterusnya ya, beberapa jenis platformnya ya. Jadi dia ada yang membangun sistem dan membuat kontennya dari awal, ada yang sudah tersedia, ya, ada yang gabungan gitu ya. Nah, intinya bagaimana nanti terintegrasi ya, dari mulai pembelajaran, evaluasi, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, selain potensi atau penjelasan awal itu, yang kita banyak temukan sebenarnya kendala kan ya. Ini saya akan ambil dari dua jurnal, yang satu dari jurnal internasional, dari Journal of Chemical Education ya, ini Q1 ya. Ini ditulis ketika pandemik ya, 2020, oleh Vicente ya dan kawan-kawan. Jadi belajar dari pandemik ya, mengajarkan untuk kompleksitas, perubahan ya, ketidakpastian ya, kerentanan dan ketahanan. Apa sih maksudnya? Jadi jurnal ini bagus kalau Bapak Ibu baca ya. Intinya itu dia men-set ulang semua pembelajaran, terutama di kimia juga ya. Dari mulai praktikumnya, kurikulumnya, evaluasinya, pendekatannya, walaupun memang belum sampai teknis, tapi grand strateginya terlihat ya. Di sini dijelaskan juga, di abstraknya pun juga disampaikan bahwasanya dalam kondisi pandemik ini banyak yang berubah. Kalau bahasa agamanya ini, kalau bahasa UIN itu hikmah. Ada banyak hikmah yang didapat. Guru-guru, dosen-dosen jadi juga berlatih lagi tentang kemampuan literasi digitalnya gitu ya, menggunakan software aplikasi, lalu kemampuan retorika dan juga skill soft skill public speaking-nya, semua jadi mengupgrade. Siswa juga sama ya, mungkin ada kelemahannya tapi juga banyak hikmah yang didapatkan. Nanti bisa kalau tertarik bisa jadikan inspirasi artikel ilmiah ini. Nah, kalau yang ini Indonesia di jurnal Pedagogi ya, ini problem mereka pembelajaran daring di masa pandemik dan solusi pemecahan. Saya kira juga ini sudah banyak ya, Bapak Ibu sudah sering dengarkan ya atau dapatkan. Pertama, masalahnya itu dari konten materi. Tadi kan disampaikan banyak sekali materi yang sulit disampaikan, apalagi kimia gitu ya. Belum yang gaptek ya, yang loginnya aja lupa lagi passwordnya apa gitu ya. Lalu untuk guru dan dosen, gimana cara ngontrol pembelajarannya ya, sikapnya terutama. Nah, ini juga problem kan, seperti itu. Lalu kurang aktif dan tertarik dalam pembelajaran, yang tadi saya bilang ya, sudah bosan, akhirnya kurang aktif, hanya mematikan video, lalu ikutan formalitas sekedarnya, dan seterusnya lah ya, itu adalah pasti ya. Lalu juga bisa jadi keterbatasan perangkat yang digunakan dalam pembelajaran. Ini juga banyak yang ditemukan ya, di daerah-daerah terpencil ya, di Aceh itu kan, ini tadi ada peserta Aceh ya, saya dapat berita tuh di suatu tempat di daerah itu di Aceh, sampai harus nongkrong di belokan tertentu gitu ya, disebutnya juga belokan apa itu, karena itu yang paling bagus sinyalnya ya. Jadi kalau ngerjain bareng di situ ya, di pedalaman yang lain juga, misalnya di Indonesia Timur itu juga masih banyak, termasuk akses internet. Nah, yang juga penting dan juga harus dipecahkan adalah terlalu lama dan membosankan. Nah, ini jangan sampai pembelajaran daring online ini justru malah membosankan. Ya, ini harus kita pecahkan. Karena yang tadi saya bilang, prediksinya akan terus berlanjut walaupun pandeminya berakhir.
ya dengan penyesuaian-penyesuaian tentunya ya, kolaborasi dengan yang offline, tapi ini harus dipikirkan. Nah, jadi di materi ini saya akan fokus ke alternatif strategi ya. Jadi kalau masalah-masalah yang di luar kemampuan kita untuk mengatasi ya, kayak akses internet, perangkat gitu ya, itu saya kira sulit ya untuk kita selesaikan, itu butuh banyak komponen yang terlibat. Nah, jadi saya mungkin akan fokus ke yang aspek yang bisa kita pecahkan terkait dengan strategi belajar online ini biar efektif dan juga biar tidak bosan ya. Nanti di sesi 2 Bu Risa akan lebih rinci terkait dengan gimana nih biar peserta didik itu aktif ya dan juga efektif belajar di online ya. Nah, ini juga kemarin Bu Ida dan kawan-kawan termasuk Bu Risa ya pernah melakukan riset, mini riset ya, dipublikasikan di Jilid UIN tentang pembelajaran selama daring. Ini platform yang digunakan oleh mahasiswa ya untuk kimia ya. Kebanyakan masih WA, ternyata ini semester lalu ya. Mungkin belum diwajibkan modelnya ya, LMS-nya. Jadi ini masih banyak WA kebanyakan, tapi ya, banyak juga yang psikologi, hangout meet ya dan seterusnya. Yang disukai mahasiswa apa? Ternyata Innos ya. Ini Innos itu platform di UIN ya. Itu model sebenarnya basicnya, platformnya. Ini ya mudah-mudahan sih benar-benar disukai ya, bukan terpaksa. Tapi memang kalau dari performance yang paling baik ya pasti model ya, karena lebih lengkap. Kalau yang lain hanya beberapa fitur saja ya. Ini termasuk untuk yang Zoom, Google Meet. Tapi yang terbanyak ini adalah model ya, atau LMS. Innos. Nah, baik Bapak-Ibu. Nah, kita akan coba masuk ke isinya. Jadi kalau tadi itu gambaran umum terkait dengan pembelajaran kimia dan selama online. Nah, yang ini sebelum kita memberikan strategi alternatif, kita harus tahu dulu peserta didik kita itu siapa. Nah, kita lihat memang tahun sekarang ini di era digital ini ternyata kebanyakan adalah generasi Z ya. Nah, sebenarnya siapa sih generasi Z ini? Nah, ini gambarnya sengaja saya ambil di beberapa golongan ya, yang motonya kakeknya kayaknya, ini anaknya sama bapaknya ya. Ini pasti beda golongan, beda generasi ini. Ada yang Z, ada yang baby boomers gitu ya, atau mungkin yang Y gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, ini Bapak-Ibu bisa ngecek nih kelahiran tahun berapa ya. Kalau yang 28 sampai 45, ini kayaknya nggak ada ya di sini ya. Itu ada ya. Ini generasi silent ya. Nah, ini mungkin yang udah mulai ada ya, baby boomers dulu dikenalnya, 46 sampai 64 ya. Nah, lalu generasi X ya, 65 sampai 80, ini juga masih cukup banyak. Nah, ini kalau saya generasi milenial, jadi sering disebut dosen milenial ya, bukan kolonial ya. Itu generasi Y, lahirnya 80 sampai 95 ya. Nah, yang banyak sekarang ternyata itu adalah generasi Z ya, digital native. Itu lahirnya 95 sampai 2010. Dan sebenarnya setelah 2010 itu disebut dengan generasi alpha. Ya. Ini sebenarnya memang masih kontroversi, banyak pendapat, tapi ini yang saya ambil dari reference yang mainstream ya, yang banyak dipakai. Gitu ya. Nah, maka dari itu generasi Z ini adalah generasi penerus, generasi Y ya, atau milenial sebenarnya yang akan banyak. Kenapa banyak? Ternyata dalam risetnya itu dikatakan di Indonesia saja tahun 2010 itu sudah lebih dari 68 juta orang. Itu nyaris 2 kali lipat dari generasi X, dari generasi milenial ya, untuk yang kelahiran 2000-an itu. Dan ini 2010 ya. Nah, yang sekarang ini ini udah 2,5 miliar seluruh dunia, tapi kalau ini kan Indonesia ya. Kalau ini 2,5 miliar. Jadi ini bukan angka yang sedikit Bapak Ibu ya, 2,5 miliar. Ini kalau semuanya dikasih info hoax itu, sebar semua sama mereka, sudah ini dunia ini penuh kebohongan. Karena oleh mereka semua nih, dikuasainya gitu ya, paling banyak. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu karakteristiknya. Secara umum, mereka adalah generasi digital, karena lahir di zaman digital gitu ya. Lalu juga kehidupan sosialnya lebih banyak di dunia maya, tapi keunggulannya mereka tuh multitasking, Bapak-Ibu. Ya, coba minta ke mahasiswa atau ke yang generasi Z itu, kalau disuruh sesuatu tuh ya kalau yang benar gitu ya selesai gitu, dia bisa melakukan banyak hal itu ya dalam satu waktu. Atau misalnya sambil motor, walaupun ini salah, sambil motor balas WA, oh itu kan salah ya, tapi mereka bisa lakukan ya, itu
salah satu karakteristik yang juga kadang muncul. Tapi juga jeleknya dia ingin eksis ya, ingin selalu diakui, memiliki ambisi yang besar, dan menyukai kampanye yang kekinian. Makanya Twitter, IG, TikTok itu sangat disukai. Karena mereka suka up to date. Bahkan kadang mahasiswa itu lebih cepat, lebih update daripada dosen-dosennya ya, daripada guru-gurunya siswa itu. Nah oleh karena itu, kita harus memanfaatkan potensi ini, potensi kemampuan mereka dalam mengelola teknologi. Ya. Oleh karena itu, kan teknologi itu, ya kita nggak mau orang gagap teknologi, tapi juga tidak mau teknologi ini dipegang orang-orang yang salah, maka harus dibimbing, gitu kan ya. Nah, karena dalam belajar, generasi Z ini cenderung menyukai hal yang sifatnya aplikatif dan menyenangkan. Jadi kita harus cari gimana strateginya. Nah, ternyata salah satunya adalah mengakomodir kecenderungan anak generasi Z dalam bersosial media secara online, ya. Kenapa? Karena mereka itu bisa menghabiskan atau memegang gadget itu sehari bisa berjam-jam ya, bisa hampir 8 jam lebih gitu ya, dimanapun sambil mau tidur pun juga sambil melihat gitu ya. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan salah satu strategi saja alternatif ya, tentang bagaimana memanfaatkan sosial media dalam pembelajaran gitu ya. Bu Yuli, nanti kasih tahu kalau kelamaan ya, saya suka lupa nih kalau udah ngomongnya. Iya Pak, nanti 10 atau 5 menit ya menjelang habis ya. Ini sebenarnya sedikit lagi sih, cuman khawatir lupa ya. Ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan, tapi biasanya suka panjang kalau dengan contoh. Nah, jadi kenapa diambil pemanfaatan sosial media? Karena saya lihat potensi generasi Z itu di samping juga ya, ini bukan berarti yang sudah bukan generasi Z nggak penting, justru penting agar kita tahu ketika mengajar itu tahu karakteristik mereka gitu ya. Nah, sehingga bisa optimal gitu ya. Dari sekian banyak platform yang tadi saya sebutkan atau di angket Bapak Ibu pilih gitu ya. Mungkin ini Facebook yang awal-awal populer bahkan membuat pemiliknya sekarang jadi orang terkaya juga di dunia ya, masuk top 10 lah ya. Nah, yang akan saya ambil hanya dua Bapak Ibu, yaitu YouTube dan TikTok. Nah, untuk yang YouTube dari alhamdulillah sudah banyak yang memilih, tapi untuk yang TikTok ini masih tadi bahkan tidak ada, saya nggak tahu kalau respon angketnya. Tapi kenapa saya bawa, ada landasannya nanti ya, kenapa saya milih ini ya, ada landasannya kenapa saya memilih dua platform sosmed ini, YouTube dan TikTok gitu ya. Kalau yang belum tahu nanti habis materi ini bisa searching ya di Play Store, kayak gimana sih TikTok itu. Kalau YouTube mungkin sudah banyak tahu lah ya. Nah, saya ambil dari ini Bapak Ibu, yang pertama ini tulisan 2014, sebenarnya cukup lama ya, tapi masih relevan ya, oleh David Smith ya, dari UK ya, University of York ya, dari kampus York gitu ya, University. Dia membuat istilah iTube, YouTube, dan WeTube ya. Ini adalah social media videos in chemistry education and outreach. Jadi gimana caranya memanfaatkan YouTube untuk pembelajaran kimia. Ini saya langsung coba masuk aja, nanti didiskusi aja ya. Kalau ditanya jawab, diperdalamnya ditanya jawab, khawatir waktunya nggak cukup. Nah, alurnya seperti ini, skemanya itu. Jadi untuk iTube itu adalah yang dibuat oleh penelitinya atau oleh gurunya atau oleh yang ingin membuat konten ya. Jadi I create my own context in my channel misalnya. Untuk apa? Untuk pendidikan, edukasi dan untuk public engagement, untuk menarik masyarakat belajar kimia gitu ya. Nah, setelah itu nanti YouTube-nya sendiri digunakan sebagai tools ya untuk mengembangkan skill ya. Dan ini biasanya oleh student-nya, oleh siswanya. Jadi kalau ini mungkin oleh dosen atau gurunya, ini oleh siswa ya, oleh siswa atau mahasiswanya. Dan nanti setelah itu berjalan ya, pembelajaran itu mulai, nanti akan terbentuk yang namanya komunitas via YouTube yang menyukai kimia. Ini disebut dengan WeTube kalau istilah peneliti ini ya. Sehingga dia banyak orang yang jadi tertarik dengan ilmu kimia yang awalnya mungkin merasa sulit dan bingung gitu ya. Jadi skemanya seperti itu. Ini 2014 dan alhamdulillah
pernah kita coba di tahun 2017. Jadi Bapak-Ibu ini informasi ya, ya Alhamdulillah lah, tahun 2017 itu kita pernah coba dengan mahasiswa kita, ini kebetulan proyeknya dari mata kuliah saya, Komtek ya, Komunikasi Teknologi Informasi Pendidikan, dulu pernah proyek UAS-nya itu membuat konten kimia dan di-upload ke YouTube ya, dengan beberapa syarat dan kriteria. Nah, suatu saat diikut sertakan di LKTI ya, tahun 2017 oleh tim ya, dan Alhamdulillah bisa juara 3 ya. Ini juara satunya Brawijaya, juara 2-nya Tanjung Pura, juara 3-nya UIN ya. Juara 4-nya ITB, juara 5-nya Pertamina. Nah, mereka mengambil tema atau topik pemanfaatan media sosial atau sosial media untuk meningkatkan kreativitas, pemahaman multiple representasi sense peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek. Memang kontennya tidak hanya kimia ya, tapi sains secara umum, tapi mayoritasnya kimia gitu ya. Dan menggunakan platform YouTube, karena waktu itu 2017 tuh lagi in-innya YouTube gitu ya. Nah, ini Alhamdulillah bisa juara 3 lah. Jadi secara best practice kita sudah pernah coba. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, diskusi tentang gimana caranya, kita bisa perdalam ini ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini saya temukan kembali, karena kebetulan juga ini kemarin ya, tahun 2020 ini ada mahasiswa juga yang minta, kadang ya gitu, inilah Bapak Ibu ya, kalau mahasiswa kan kalau tidak dibimbing, tidak diarahkan juga kasihan ya, karena mereka juga butuh butuh apresiasi dan butuh kepastian ini yang dibuat oleh kita itu, oleh mereka itu betul atau salah. Ya kadang suka ada yang minta apa ini mau LKTI lagi ikut. Nah, kemarin tuh ada mahasiswa kita juga ikut LKTI, terus dia ambil tema pengamatan TikTok, terus dia bilang emang lagi ramai ya TikTok ya. Ternyata saya cek memang ramai sekali ya, bahkan sekarang sudah banyak masuk ke ranah politik juga ya, ke masyarakat, jadi bisa mengubah dunia juga sebenarnya. Jadi nanti saya coba sampaikan di akhir ini terkait dengan itunya, tapi maksudnya ketika saya cek, oh ternyata betul banyak yang sudah menggunakan TikTok di dunia ini, dan sekarang itu kontennya ya gitulah, nggak jelas ya, atau GJ bahasa anak sekarang itu, nggak jelas. Nah, kita ingin selaku akademisi ingin mewarnai dan juga memberikan edukasi bahwasanya ini bisa loh digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini saya temukan jurnalnya tahun 2020 ini. Sederhana sebenarnya, tapi bisa masuk jurnal Q1 nih. Jadi, menggunakan TikTok dan system thinking untuk memfasilitasi scientific public engagement ya, untuk ketertarikan publik terhadap hal-hal sains ya. Dan mengkontekstualisasikannya tentang ilmu-ilmu kimia di dalam rumah atau di lingkungan gitu. Jadi mereka melakukan kontennya itu yang sederhana tapi menarik. Nanti saya akan contohkan beberapa tampilannya gitu ya. Jadi ya ini alternatif Bapak Ibu ya. Kita tidak semua ambil, tapi mudah-mudahan ada gambaran lah secara umum seperti itu. Nah, ini kontennya memang belum banyak, hanya 16 video saya lihat. Jadi mereka tuh bikin satu akun, nama akunnya apa di sini ada tadi di abstraknya itu The Chemistry Collective. Nah, dia bikin akun The Chemistry Collective, lalu dia bikin konten dengan kimia sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Lalu ternyata banyak yang nyimak dan merespon. Dan nanti di jurnalnya itu dijelaskan ya bagaimana ke tingkat efektivitasnya dan seterusnya. Nah, bagi yang belum pernah tahu TikTok, saya ini coba perlihatkan contohnya. Ini ada 3 video yang saya ambil. Menurut saya cukup menarik. Ntar saya share screen-nya harus dengan suaranya biar kedenger ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf nih kalau ada yang tok-tokan karena lagi ada yang bangun-bangun rumah. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Yang pertama, nah dulu yang jalan. Nah, lihat ya, ini yang pertama. Oh ini, jadi tentang pemadam kebakaran. Ini contoh mensimulasikan bagaimana api itu bisa mati dengan ketika didekatkan dengan wadah plastik itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di situ ada gas karbon dioksida. Itu kan sederhana ya. Jadi ngasih tahu mekanisme pemadam kebakaran itu seperti itu ya. Dan bisa dibuat di rumah sendiri yang pakai cuka dan seterusnya menghasilkan
karbon dioksida. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. So then we're on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Apa? Kalau video ini ditonton oleh banyak orang, menginspirasi banyak orang, orang juga mulai aware dan akhirnya juga ikut terlibat melakukan itu, luar biasa, ini bisa dampaknya juga bagus. Nah, atau yang basic lagi, misalnya ini tentang asam basa. Asam basa ini, apa namanya, indikator alami. Oh ya, kalau merah. Ini pakai cuka, gitu ya. Karena dia apa, oh jadi merah. Oleh guru dan siswa saja, tapi juga dinikmati oleh publik. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena konten-konten di sosial media itu sudah banyak sekali yang tidak benarnya itu. Artinya malah justru mempengaruhi sikap dan juga pola pikir masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus isi sosial media ini dengan hal yang baik. Kontribusi kita adalah dengan ilmu kimia yang sederhana. Jadi kan luar biasa kalau banyak yang terinspirasi mengurangi limbah dan seterusnya. Nah, terakhir ini sebagai khotimah, ini sengaja saya pakai khotimah biar terlihat seperti dosen UIN. Maksudnya penutuplah khotimah itu ya. Ada tiga hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, kimia itu menyenangkan sebenarnya. Chemistry is fun. Jadi kalau sekarang kimia itu semakin horor dan membingungkan karena dengan pembelajaran online ya, ini harus kita rubah mindsetnya, karena bagaimanapun kita harus membuat belajar itu menyenangkan dan bisa diikuti. Oleh karena itu paradigma mindset chemistry is fun itu menjadi penting, dan memang ternyata menyenangkan, apalagi kalau kita coba di rumah eksperimennya dan juga dengan kelompok dan seterusnya gitu ya. Jadi ini apa namanya penting juga menjadikan sebagai mindset. Yang kedua, kita lihat tadi ya, saat ini yang paling banyak populasi itu adalah generasi Z. Dan ini merupakan aset masa depan. Jangan sampai masa depan kita diisi oleh generasi TikTok yang yang hanya bisa joget-joget. Ya, maksud saya, kalau Bapak-Ibu lihat ya, sampai ada di sosmed itu yang sampai kena sindrom TikTok ya. Ya, kalau kemana-mana tangannya bergerak gitu. Nah, itu kan mengerikan Bapak-Ibu kalau terjadi pada anak-anak cucu kita. Jadi, kita harus isi juga. Nah, ini juga sosial media itu penting. Kenapa? Di terakhir, saya sampaikan sosial media itu sebagai bisa sarana pembelajaran, bisa juga untuk penyadaran kepada publik. Coba bayangkan Bapak-Ibu sekarang, berita hoax itu bisa dengan sangat mudah tersebar dengan hanya satu kali jempol kita bergerak. Sebar kemana-mana ya. Belum juga kalau misalnya isinya menyesatkan yang lain ya. Tapi beda kalau misalnya kontennya itu selain yang benar, tentunya juga mengedukasi. Kayak tadi misalnya, kampanye pengurangan limbah, terus juga kontennya diisi dengan ilmu-ilmu sains. Dan akhirnya kan saya juga kepaksa tuh Bu, install TikTok, biar tahu gitu isinya. Wah, memang parah banget gitu ya, isinya ngeraraco dan araraneh gitu ya. Tapi setelah saya searching yang tadi, yang konteksnya sains dan kimia, ternyata juga masih sedikit betul. Itu banyaknya ternyata orang India. Jadi kalau saya cek, ternyata juga dikonfirm oleh mahasiswa yang sudah lebih lama ngecek, banyaknya orang India, Pak. Pas saya cek, sebenarnya orang India yang banyak ngisi. Orang Indonesia tuh masih sedikit lah. Saya juga baru memfollow dua akun yang bagus ya untuk yang science. Nah, kalau yang tadi, yang di jurnal itu, The Collective Chemistry itu oleh mahasiswa-mahasiswa di luar juga ya. Saya kira itu, Bapak-Ibu, yang menjadi pesan saya sebenarnya. Ini kan menstimulasi saja, stimulus kepada Bapak-Ibu untuk nanti bisa mengelaborasi lebih jauh. Saya kira itu, Bu Yulia, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan sehat di pandemik ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Prof. Verly. Demikian, Bapak-Ibu, pemaparan yang menarik ya. Mungkin kurang lebih dia tentang pemanfaatan sosial media
untuk apa menyesuaikan pembelajaran kepada generasi Z ya. Mungkin tadi saya lihat di room chat juga jadi banyak yang baru tahu katanya kalau di TikTok itu ternyata banyak hal-hal yang bermanfaat juga mungkin ya. Mungkin saya juga dulu di awal taunya TikTok itu joget-joget aja. Iya, betul. Joget-joget. Tapi memang kesininya banyak yang untuk strategi marketing dan mungkin sekarang-sekarang banyak yang untuk dipakai untuk pembelajaran juga. Ya. Alhamdulillah ya selesai sesuai waktu yang ditentukan. Pak Feli mungkin sudah diperkirakan juga sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mungkin sekarang kita akan beranjak kepada pemateri kedua yaitu Ibu Risa Rahmawati MPKIM. Baik, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu Risa Rahmawati Sunaria SSI MPKIM. Ya, beliau merupakan salah satu dosen pendidikan kimia di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Riwayat pendidikannya S1 Kimia UPI, kemudian S2-nya Pengajaran Kimia ITB, dan sekarang sedang menyelesaikan S3-nya, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekjur. Beliau, Bu Risa ini, jadi tinggal satu langkah lagi ya untuk meresmikan gelar doktornya, ya sebentar lagi sedang terbuka, mohon doanya juga dari Bapak dan Ibu, semoga diberikan kelancaran. Kemudian publikasi ilmiahnya sangat banyak ya, baik itu di jurnal nasional maupun internasional. Beliau kebanyakan meneliti di bidang kimia fisik ya, kimia fisik anorganik gitu. Kemudian riwayat penelitiannya di sini kalau saya baca yang terakhir itu mengenai sintesis dan karakteristik edible film gitu. Kemudian publikasinya itu yang terakhir ada di Material Science and Engineering, itu judulnya mengenai Reduce Graphene Oxide Polyaniline Nanocomposite as Efficient Counter Electrode for Dye Sensitized Solar Cell, ya tentang solar cell, dimuat di Conference Series Material Science and Engineering volume 384 itu di tahun 2018. Dan masih banyak lagi publikasi baik itu di jurnal maupun proceeding nasional dan internasional ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak dan Ibu, kalau tadi Pak Ferli itu lebih menjelaskan mengenai bagaimana agar generasi Z ini tidak bosan begitu ya menghadapi pembelajaran daring ini. Nanti di materi Bu Risa kita akan mendengarkan atau menyimak bagaimana agar siswa ini menjadi aktif gitu dalam pembelajaran daring. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi selanjutnya, bagi yang ingin bertanya saya persilahkan di Zoom chat atau di YouTube ya, di chat YouTube, di komen YouTube ya, silahkan selama materi boleh mengajukan pertanyaan baik itu di Zoom maupun di YouTube. Baik, saya kira tidak usah menunggu lama lagi. Saya persilahkan kepada materi yang kedua, kepada yang terhormat Ibu Risa Rahmawati Sunaria SSI MPKIM. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, ini suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, ada. Ada. Nah. Tapi mungkin ada apa ya, di belakangnya ada ngehiung gitu. Feedback-nya. Ada feedback. Agak-agak feedback. Tapi ya bisa terdengar ya? Iya, selebihnya jelas. Ini sumber dengungannya dari mana? Oh iya. Mangga, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, atas pertamanya hari ini kita bisa berjumpa ya Bapak Ibu semuanya di webinar pengabdian kepada masyarakat Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa barangkali di sini yang sudah hadir bersama kita semua di webinar kami. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tadi ya, bagaimana kita bisa membuat siswa kita aktif atau lebih tepatnya mandiri untuk belajar di dalam sistem yang sekarang ini sedang kita jalani.
ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Masih disable pas Pak Feli? Sudah Bu, coba lagi Bu, udah. Sudah nampak kah? Terlihat Bu, sudah terlihat. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan partisipasi aktif siswa selama belajar online. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya bukan ahli pendidikan, cuman insya Allah kita akan share belajar bersama ya tentang materi ini. Atau banyak Bapak Ibu yang lebih berpengalaman dan saya pun lebih banyak berdasarkan pengalaman gitu ya di lapangan selama menjadi guru dan juga dosen gitu ya. Nanti kita share bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama 8 bulan dengan pembelajaran online gitu ya. Nggak aja di sini di awal saya memperlihatkan beberapa gambaran gitu ya dari anak-anak yang bisa tetap belajar online. Kalau di kelas kan kita bisa melihat seperti ini ya, banyak siswa yang bisa kita libatkan dan bisa kita rangsang secara langsung. Namun ketika belajar di rumah atau secara online, ya otomatis kita harus menggunakan cara-cara yang berbeda dengan di kelas karena situasi dan kondisi pun ya jelas berbeda, gitu ya. Baik Bapak Ibu, supaya kelihatan seperti guru, kalau tadi Kak Feli kelihatan seperti orang murid. Saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kali ini gitu ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai 6 tools dan 6 strategi yang dapat membantu siswa menjadi seorang pembelajar aktif gitu ya. Sebenarnya materi ini umum, tidak harus bagi guru kimia ataupun mahasiswa kimia misalnya ya, bisa diterapkan di pembelajaran yang lainnya secara umum gitu ya. Barangkali ada Bapak Ibu guru dari jurusan atau bidang yang lainnya, kita bisa sama-sama belajar bareng gitu ya. Nah, materi ini sebenarnya saya ambil dari The Learning Scientist gitu ya. Bisa cek di Google situsnya, dan juga dari Positive Discipline, buku karya Jane Nelson gitu ya. Dan ya dua hal ini sekarang sedang populer gitu ya di kalangan para guru, walaupun datangnya dari barat ya, tetapi ya kita mengambil yang terserakah dari manapun yang baik bisa kita ambil gitu ya, dan bisa kita terapkan, bisa kita modifikasi seperti itu. Sebenarnya ini nanti akan lebih banyak kita membahas mengenai self-regulated learning gitu ya. Apa itu self-regulated learning? Nanti kita akan lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang sebelum kita ke materi Bapak Ibu, saya punya 3 foto nih yang bisa Bapak Ibu lihat. Ada siswa A, B, dan C. Bapak Ibu bisa menuliskan di room chatnya di Zoom ataupun di YouTube. Kira-kira menurut Bapak Ibu siswa mana yang masuk kategori seorang pembelajar aktif? A, B, atau C? Mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu dia termasuk seorang pembelajar aktif? Kayak gimana sih pembelajar aktif itu? Oke, ada yang bilang C, 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 bisa jadi ketiganya C, C, gitu ya. Oke, semuanya aktif, C, ya. Oke, banyaknya ternyata mayoritas menjawabnya C, ya. Oke, nah kira-kira kenapa ya Bapak-Ibu bisa menjawab C? Nah, kira-kira saya sih sepakat oke ya, yang C itu jelas dia aktif ya, lagi main bareng bersama dengan temannya gitu ya. Kalau A dan B gimana? Nah, kalau menurut pendapat saya dan juga nanti kita mengacu kepada teori self-regulated learning,
ketiga-tiganya, tadi yang jawab tiga-tiganya gitu ya, ketiga-tiganya betul, ini termasuk tiga-tiganya adalah belajar aktif gitu ya. Ada yang bilang ada ruang kolaborasi, karena dia apa, makanya Bapak Ibu ngambil C. Ada juga karena langsung terjun ke alam gitu ya. Nanti kita lihat ke definisi aktif itu seperti apa. Yang A, dia kan ada seorang siswa, dia lagi bermain balok. Nah, dia memainkan baloknya, ngerangkai baloknya sampai menjadi sesuatu gitu ya. Yang B pun siswa sendiri, tapi dia tekun belajar gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sama-sama aktif. Dia tanpa apa dibantu oleh gurunya atau orang lain, tetap bisa melangsungkan kegiatan pembelajaran dengan sendirinya. Nah, yang C apalagi gitu ya. Dia bersama temannya ini melakukan satu kegiatan secara bersama-sama gitu ya. Dan ini jelas membutuhkan tadi keaktifan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sini bahwa tiga-tiga siswa ini, empat siswa ini, empat-empatnya adalah seorang pembelajar aktif. Nah, sekarang Bapak Ibu kemudian bisa membandingkan dengan yang Bapak Ibu alami dengan siswa-siswanya, atau kalau yang mahasiswa bandingkan dengan diri sendiri deh gitu ya. Apakah saya sudah termasuk kategori seorang pembelajar aktif gitu ya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi aktif itu sendiri apa. Nah, menurut teori self-regulated learning, SRL, seorang self-regulated learner itu adalah seseorang yang bisa mengarahkan dirinya sendiri di dalam proses pembelajaran. Dan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Gitu ya. Ini tidak melihat levelnya dari mulai apakah dia misalnya TK, SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi gitu ya. Tapi semua level seharusnya memiliki karakteristik seperti ini, bahwa seorang siswa yang self-regulated itu, yang aktif itu, ya dia bisa mengarahkan dirinya sendiri di dalam proses pembelajaran, tentunya dengan level-level sesuai dengan usia dan tingkatan berpikirnya yang Bapak Ibu. Nah, menurut teori self-regulated learning ada tiga tahapan, atau sebenarnya ini siklus ya, yang harus dijalani seorang siswa sampai dia bisa menjadi seorang self-regulated learner. Ya, termasuk saya juga berkaca kepada diri saya sendiri gitu ya. Jangan-jangan sudah seusia ini, setua ini misalnya, kita masih tetap nggak bisa jadi pembelajar aktif. Ya, Bapak Ibu bisa membandingkan juga dengan diri sendiri. Jangan-jangan kita kalau nggak dikasih rangsangan, nggak akan belajar deh, berhenti belajar gitu ya. Jangan-jangan ketika kita ya males, ya udah, nggak akan berproses gitu ya. Ya berarti kita walaupun di usia yang sudah matang atau dewasa, tapi memiliki karakteristik yang tidak seperti ini, belum mampu mengarahkan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran, kita bukan seorang pembelajar aktif atau bukan seorang self-regulated learner gitu ya. Nah, apa tiga tahapan yang harus dilalui oleh seorang siswa sampai dia menjadi seorang pembelajar aktif? Yang pertama nih, walaupun tahapan ini siklus ya, dia bisa dimulai dari mana saja, tapi baiknya yang pertama adalah dari ini, plan and set goals gitu ya. Jadi rencanakan dan ya aturlah tujuannya apa. Jadi seorang siswa yang baik, dia bisa menentukan dirinya sendiri, apa nih yang ingin saya capai hari ini, apa yang ingin saya pelajari, apa yang perlu saya pelajari gitu ya. Walaupun kalimatnya nggak usah kalimat kayak Bapak Ibu bikin tujuan pembelajaran ya, tapi siswa itu tahu dia mau belajar apa, harus mencapai apa hari itu ya. Jadi misalnya nih anak TK, dia tahu nih, kayaknya hari ini aku mau belajarnya ini aja, ngeja abjad dari A sampai C misalnya ya. Atau misalnya yang
SMA juga sama. Hari ini saya mau belajar misalnya cara menentukan laju reaksi dari apa. Nah, ini tidak terlepas apa materinya apa atau bidangnya apa, bisa dipraktekkan untuk siswa pada semua mata pelajaran dan pada semua level gitu ya. Jadi apa yang perlu saya pelajari dan bagaimana agar saya bisa mencapai tujuan tadi, bisa sukses dengan goal yang sudah ditetapkan tadi ya. Nah, ini sampai level usia dewasa juga, usia yang matang seperti kita gitu ya. Nah, tetap saja dalam hidup itu agama pun seperti itu. Tetapkan dulu tujuannya, kita mau kemana, baru melangkah gitu ya. Dan itu udah di set, udah goal itu udah ditetapkan gitu ya sama yang maha kuasa, kita mau kemana, melangkah. Supaya relnya itu kelihatan loh. Kalaupun relnya nggak kelihatan, tapi kita tahu jalan yang harus kita tempuhnya itu kemana, ya? Oke. Jadi yang pertama yaitu ya plan and set the goals. Tujuannya mau kemana kita, ya? Kemudian setelah tahap yang pertama ini terlalui, maka si siswa harus melalui tahap yang kedua, yaitu use strategies and monitor performance. Gitu ya. Jadi gunakan strategi dan monitor sampai sejauh mana tuh dia sudah melangkah gitu ya. Dalam hal ini perlu dibangkitkan dari siswa itu apa yang perlu saya lakukan untuk bisa sampai ke tujuan yang ingin saya capai di tahap 1 itu, di goals. Dan apa yang sudah, apakah saya sudah melakukan itu dengan baik? Nah, biasanya siswa yang apa yang sudah jadi self-regulated learner ini dia akan bertanya, ini saya udah bagus nggak nih ngerjain ini gitu ya, udah oke belum? Kalau siswa belum sampai ke tahap sana ya, ini harus terus dilatih gitu ya. Biasanya ada siswa atau bahkan mahasiswa yang nggak peduli nih kerjanya bagus apa nggak bagus, yang penting ngerjain aja gitu ya. Nah, kita juga kadang-kadang seperti itu tuh kalau kambuh pulsnya gitu ya. Atau tadi goals-nya nggak tahu mau kemana. Nah, itu harus kita tanya balik terhadap diri sendiri. Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah baik? Sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan? Gitu ya. Jangan-jangan ini belum tercapai. Nah, seorang siswa yang baik, dia tahu ketika dia belum mampu mencapai apa yang menjadi targetnya, tujuan atau sasarannya, dan dia misalnya stuck ya, dia nggak bisa nih, ini soal ini susah banget, aku nggak bisa ngerjain nih, gitu ya. Mau levelnya TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa pun, dia tahu kapan dia memerlukan bantuan. Ini saya perlu bantuan nih, benar-benar udah nggak bisa, gitu ya. Nah, seorang siswa yang baik tahu kapan dia perlu bantuan, sehingga di saat itu dia mulai mencari bantuan. Nah, khusus untuk pembelajaran online ini biasanya yang paling dekat ya orang tua gitu ya, orang tua yang bisa memberikan bantuan atau orang-orang yang ada di sekitarnya, orang rumah. Tapi tidak guru pun bisa menjadi alternatif orang yang bisa memberikan bantuan gitu ya. Bapak Ibu sebagai guru itu harus menjadi orang yang senantiasa terbuka ya, siap untuk memberikan bantuan ketika siswanya memerlukan. Jangan kemudian sesudah menetapkan pembelajaran begini-begini-gini, udah ngasih pembelajaran di kelas online, terus Bapak Ibu menutup semua pintu untuk berkomunikasi dengan siswanya. Ya, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita menjadi fasilitator atau mediator siswa-siswi kita untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, sehingga dia menjadi seorang pembelajar yang aktif mencari bantuan gitu ya, aktif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu tahapan kedua yang harus dilalui oleh seorang siswa untuk bisa menjadi seorang siswa aktif. Nah, di tahapan yang ketiga ini yang disebut sebagai reflect and adapt gitu ya. Jadi dia merefleksi dan mengadaptasi. Artinya dia harus bertanya sama dirinya sendiri, apa yang sudah saya pelajari hari ini
dia harus mampu menceritakannya, gitu ya. Jangan sampai seorang siswa ketika ditanya, kamu hari ini belajar apa? Ah, banyak, gitu ya. Banyak, tapi nggak tahu pas ditanya detailnya, banyak tuh apa, gitu ya. Dia bingung. Barangkali ada sesuatu yang miss, gitu ya, yang mungkin dia terlalu banyak belajar atau mungkin dia memang tidak tahu apa yang sudah dipelajarinya, gitu ya. Jadi seorang siswa yang aktif itu seharusnya bisa menceritakan apa yang sudah dipelajarinya pada hari itu, pada saat itu, gitu ya. Kemudian dia juga harus bertanya, apakah saya sudah beradaptasi, sudah mampu menguasai apa yang hari ini harusnya dicapai, gitu ya. Nah, ini adalah reflect and adapt. Jadi merefleksi diri. Jangan-jangan memang apa yang dijadikan tadi tujuan di awal itu kemudian belum tercapai, gitu ya. Sehingga ini balik lagi ke ke tahap satu, ke siklus tadi. Makanya ini disebut sebagai siklus. Kalau hasil refleksi mengatakan ada yang belum tercapai, maka balik lagi ke plan and set goals, gitu ya. Terus seperti itu, Bapak Ibu. Dan semua tahapan ini harus dilalui oleh siswa, tentunya dengan diarahkan oleh kita sebagai pendidik, gitu ya, sebagai gurunya. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk seorang siswa kemudian dia terbentuk menjadi siswa yang aktif, gitu ya. Tidak mungkin bisa seperti itu. Oke. Nah, ini barangkali sedikit ya tentang potret siswa aktif itu seperti apa. Jadi dia optimize learning opportunity. Jadi selalu optimis dengan kesempatan-kesempatan untuk belajar. Ini saya belum bisa nih, tapi dia kemudian optimis dalam dirinya. Insya Allah bisa nih, bisa, gitu ya. Ada tugas atau ada apa, kemudian dia selalu positive thinking, selalu mengatakan saya akan bisa menyelesaikan semua dengan baik, saya akan bisa menguasai dengan baik, gitu ya. Kemudian dia juga senantiasa produktif, continuous self-regulated. Dia senantiasa terus produktif, artinya dia memang berkarya terus menerus, gitu ya. Ketika ada tugas dari Bapak Ibu gurunya, dia mengerjakan dengan baik, gitu ya. Dia mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh gurunya, dan dia terus belajar secara aktif, gitu ya, dengan arahan dari gurunya. Kemudian dia juga learn from mistake. Nah, dia belajar dari kesalahannya, gitu ya. Kemarin nih aku masih salah misalnya ngerjain soal itu tentang molnya atau menghitung masa molekul misalnya. Rumusnya kebalik nih. Nah, hari ini nggak boleh kebalik lagi. Aku terus berlatih misalnya seperti itu. Jadi dia terus belajar dari kesalahannya, gitu ya. Kemudian potensi siswa aktif juga dia ini seek out and attempt to and self-regenerated feedback to improve. Jadi dia senantiasa memperbaiki diri, terus-terus memperbaiki diri. Nah, ini adalah potret siswa aktif yang mudah-mudahan ada pada siswa-siswi Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu dosen yang ada di sini, gitu ya. Bisa dilihat siswa yang saya ajar nih udah sampai tahap mana nih, gitu ya. Atau dari 40 siswa yang ada di kelas misalnya, berapa persen kira-kira yang sudah sampai ke tadi stage yang ketiga, atau yang jangan-jangan semuanya belum masuk ke tahapan menjadi seorang pembelajar aktif, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu ya. Jadi seorang pembelajar aktif itu kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru bisa terus memacu, gitu ya, memberikan semangat, motivasi, memberikan arahan kepada siswa-siswinya untuk menjadi seorang pembelajar aktif. Saya pun terus-menerus belajar bagaimana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran itu baik di kelas maupun secara kelas online. Bagaimana memacu siswa atau mahasiswa untuk tetap belajar menjadi seorang siswa aktif. Oke. Nah, tadi itu adalah tahapan self-regulated learning.
Ini ada bumbu dasar. Apa sih bumbu dasar? Bumbu dasar step regulative learning. Coba Bapak Ibu kembali tuliskan di room chat Zoom-nya atau di YouTube-nya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari A, B, C, D ini yang jadi bumbu dasar untuk step regulative learning itu atau learning itu yang mana sih? Yang A, B, C, apa D? Boleh bantu saya untuk menuliskan ini. Ada suaranya, Bu. Maaf. Bu Risa, teman-teman. Ini suaranya tiba-tiba jadi sangat kecil. Oh, gitu. Sekarang? Sekarang masih? Kalau nggak pakai earphone, bisa nggak, Bu? Iya, coba. Coba nggak pakai earphone mungkin, Bu Risa. Sekarang masih, Bu. Coba mungkin kalau volume laptopnya sudah on, sudah keras mungkin, Bu? Belum. Masih, Pak Ferli? Masih sih, Bu. Masih agak kecil ya. Kenapa ya? Ya itu karena laptop ya, jadi memang harus dekat kayaknya ya. Tapi tadi pakai earphone tuh ada feedback, terus. Tapi tadi di awal sih udah bagus kalau dari volumenya, walaupun ada feedback, tapi sekarang ya. Jadi kecil. Sekarang gimana? Masih kecil? Masih. Bisa coba lagi mungkin, Bu? Oke. Okay. Masih kecil. Nah, Bu join ke HP ya, Bu ya. Jadi suaranya di HP bisa benar. Oh iya. Soalnya dari handphone ya, mungkin bisa. Oh, ya, udah jelas. Enggak dilanjutkan. Bisa, lebih bagus. Ya, lebih bagus, Bu. Oke. Okay. Mohon maaf ya, Bapak Ibu ada sedikit gangguan teknis. Kita sambung kembali. Jadi, di slide yang ini, saya menuliskan ada bumbu dasar dari step regulated learner atau bumbu dasar untuk membuat siswa menjadi seorang pembelajar aktif. Tolong tuliskan di room chat Zoom-nya Bapak-Ibu semuanya. Menurut Bapak-Ibu, komponen mana yang sebenarnya bisa memacu seorang siswa untuk menjadi seorang pembelajar aktif? Oke, saya lihat di sini ada A, B, D. B, C, B, D, D, B, C. Oke. Okay. Ada D, B, C. Oke. Okay. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah memberikan ininya ya, pendapatnya. Jadi rata-rata tadi menyebutkan rata-rata ada B, C, D gitu ya. Jarang yang A. Yang A itu apa? Yang A itu ya ini ya, fasilitas di rumah gitu, kayak meja belajar gitu ya. Kemudian yang B-nya itu laptop gitu. Kemudian yang C-nya Bapak Ibu guru, dan yang D-nya itu ada Tante Lala yang sangat terkenal itu ya. Oke, B, C, D katanya ya. Oke, ada Tante Lala yang sangat terkenal, Bapak Ibu sudah melihat videonya yang terkenal itu ya, yang beredar di WhatsApp, Tante Lala yang sangat gigih mengajari anaknya melafalkan itu ya, Pancasila. Subhanallah ya. Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya
semuanya masuk ya Bapak Ibu, menjadi bumbu dasar self-regulated learning. Mau yang A, B, C, apa D juga. Apalagi dengan kondisi pembelajaran online seperti saat ini, gitu ya. Laptop sangat berperan. Kalau yang A itu nggak wajib lah, nggak ada juga nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian apa yang C, guru dan yang dia orang tua, gitu ya. Semua sama-sama memiliki peranan sangat penting. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dari keempat bumbu dasar self-regulated learning ini, ya? Jadi mana nih teman-teman utamanya? Kakak, tutup pintu depan supaya ada tidak keluar. Dimatikan itunya apa? Ada yang di ini ya? Oke, dari keempat bumbu dasar self-regulated learning itu, menurut Bapak Ibu, yang paling tidak boleh tidak ada yang mana? Yang paling tidak boleh tidak ada kira-kira yang mana? Yang wajib ada, yang wajib ada, supaya siswa menjadi seorang siswa aktif. Oke, ada yang jawab C, 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 D, satu aja Pak, yang wajib. D, guru, C, C, D, orang tua ya. Terus, ya, B, C, B, C, D, D, C, C ya, banyak yang menjawab C, guru ya. Oke Bapak Ibu, saya sepakat sekali dengan Bapak Ibu yang menjawab C. Bapak Ibu yang luar biasa itu Bapak Ibu guru, itu adalah bumbu dasar self-regulated learning yang tidak bisa tergantikan dengan posisi apapun. Mau ada laptop ke, mau rumahnya mewah ke, mau ada orang tua di rumah, tapi kalau nggak ada guru, pembelajaran itu nggak bisa terjadi, Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru itu seseorang yang sangat luar biasa, yang tidak tergantikan perannya untuk membuat siswanya menjadi seorang pembelajar aktif. Selamat ya untuk Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa gitu. Dan saya sangat menghormati Bapak Ibu guru yang senantiasa berjuang gitu ya, memberikan pembelajaran terbaik sekalipun di masa pandemi seperti sekarang melalui pembelajaran online, menyiapkan konten terbaik gitu ya, sampai mungkin tidur malamnya kurang gitu ya, supaya siswanya ini bagaimana nih siswa saya bisa mengerti gitu ya, bisa memahami dari materi yang diajarkan. Jadi saya sangat sepakat bahwa guru itu adalah bumbu dasar self-regulated learning yang tidak tergantikan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah kita ke tujuan yang tadi ditetapkan, ini yang paling utama. Bapak Ibu yang saya hormati, juga rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen juga barangkali yang hadir di sini, ada 6 tools yang harus kita pergunakan. Sebenarnya toolsnya banyak, tapi saya memandang 6 aja dulu deh yang kita pelajari hari ini gitu ya, agar siswa menjadi seorang pembelajar aktif sekalipun di kelas online gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini sudah mempraktikkannya gitu ya di dalam kelas-kelas online-nya dan sudah memulai usaha bagaimana siswa menjadi seorang pembelajar aktif gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tools yang pertama adalah tujuan pembelajaran dan indikator sukses yang jelas. Gitu ya. Saya menggambarkan di sini seperti anak panah gitu, harus tepat sasaran gitu ya, atau kayak magicom di rumah gitu, kayak magicom di rumah kalau dia masih apa masak itu kan tombolnya masih kuning cooking masih masak merah cooking, kalau udah mateng tinggal warming dia kuning gitu ya. Jadi ada tanda-tanda yang bisa kita baca ya. Kita menetapkan tujuan pembelajaran di awal, Bapak Ibu, dan ini sangat penting untuk selalu diingatkan kepada siswa-siswi kita bagaimana mereka apa yang harus dicapai gitu, apa yang harus dicapai di pembelajaran pada hari itu gitu. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus selalu kita tuliskan, dan setelah dituliskan itu kemudian harus kita ungkapkan secara verbal di kelas-kelas kita, mau dia kelas online maupun dia kelas langsung di kelas gitu ya. Jadi selalu disampaikan kepada siswa-siswa kita, hari ini Bapak akan mengajarkan materi misalnya mengenai asam basa. Apa yang harus kalian pelajari hari ini adalah kalian harus mampu misalnya menuliskan persamaan reaksi asam basa atau apa gitu ya. Jadi goalnya itu sudah ditetapkan di awal dan mereka tahu apa yang harus dicapai pada hari itu. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga seorang siswa atau seorang pembelajar yang memang dia ya harus dirangsang memang Bapak Ibu Guru oleh kita sebagai pendidik, ketika sudah ditetapkan goal tadi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai, ya dia menyiapkan dirinya bahwa hari itu memang saya harus belajar apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu Guru. Gitu ya. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Gitu ya. Dan saya mengharapkan untuk kelas-kelas bawah seperti TK, SD gitu ya, bahkan SMP, tolonglah Bapak Ibu guru yang yang terhormat, yang hebat-hebat, jangan memberikan tujuan pembelajaran yang terlalu rumit dalam satu kali pertemuan. Kalau menurut saya untuk kelas-kelas bawah itu cukup satu tujuan pembelajaran untuk satu kali pertemuan. Gitu ya. Jadi kalian hari ini nak akan belajar mengenai matematika, yang harus kalian pelajari hari ini adalah mengenai penjumlahan misalnya untuk anak SD. Ya, bahkan di kelas-kelas atas misalnya seperti saya mengajar di perguruan tinggi sekalipun, itu tetap tujuan itu harus dirinci dan tidak bisa terlalu banyak supaya bisa kita capai pada pertemuan kali itu. Ya, kalau di kelas Bapak Ibu bisa merangsang dengan lebih hebat ya, memberikan konten dengan banyak ini ya, kalau di kelas online karena pertemuan kita terbatas ya, sehingga ya tadi gitu ya Bapak Ibu, mohon dibatasi untuk jangan memberikan tujuan pembelajaran yang terlalu banyak. Jadi untuk kelas bawah bahkan cukup satu tujuan pembelajaran untuk satu kali pertemuan ya. Nah, tools yang kedua adalah rubrik atau contoh jawaban. Ini bukan rubrik untuk menilai soal ujian atau ulangan ya Bapak Ibu, tapi ini rubrik bahkan untuk ditugas sekalipun. Gitu ya. Misalnya untuk di kelas kimia itu ada chemistry project and presentation topic. Siswanya dikasih proyek, kemudian suruh presentasi. Ada rubrik yang kita berikan kalau dia masih bisa memberikan misalnya laporan dalam bentuk yang analitis. Bagus nih, dia kanci, kemudian dia runut, berdasarkan beberapa sumber, you will get a 5 point, nilai sempurna, misalnya, gitu ya. Tapi kalau kalian nulis baik, cuman analisisnya kayak kurang banyak, nih dapetnya 4. Dan itu selalu kita berikan, di setiap kita memberikan penugasan. Sehingga siswa nggak kemudian... 5 menit lagi ya. Oh ya, Bapak Ibu memberikan tugas tapi tanpa memberikan rubrik, itu siswa akan kehilangan arahnya kemana. Nah, yang ketiganya, tools yang ketiga adalah strategi membaca dan menulis, gitu ya. Jadi terutama ini untuk kelas bawah, ini harus diajarkan bagaimana membaca yang baik. Ketika dia baca, dia tahu apa inti dari bacaannya. Kemudian dia juga diajarkan untuk menulis, artinya dia senantiasa mencatat apa yang dibacanya, gitu ya. Writing checklist, apakah apalagi untuk misalnya kelas bawah, apakah dia sudah memulai menulis dengan huruf kapital, gitu ya, menulis nama dengan mengawali dengan huruf besar dan seterusnya, itu harus selalu diingatkan, ya, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, dari 3 tools ini, mana yang sudah Bapak Ibu Guru gunakan? 1, 2, 3 atau sudah semuanya untuk kelas online kita? 1 katanya ya. Rata-rata 1 ini kayaknya. Oke, 1 dari Ibu Dewi Setiawati gitu ya.
Nah, rata-rata jawab satu semuanya, tapi siswanya masih menghilang. Wah, hilang kemana nih Bapak? Satu, satu dan dua. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini ya menggunakan tools satu dua sudah semuanya. Wah, subhanallah ya, sudah jadi Bapak Ibu guru yang hebat. Satu dan tiga, satu dan dua. Oke, luar biasa ya. Jadi tujuan pembelajaran tidak hanya dicatat di apa RPP misalnya, tapi kita harus selalu menuliskan di setiap kali pertemuan. Oke, kita lanjut. Terima kasih yang sudah menulis di chat box Zoom. Tool yang ke apa? Empat. Graphic organizer. Graphic organizer ini akan membuat siswa kemudian mampu membuat pemikirannya lebih terstruktur, terutama untuk ya untuk apa mata pelajaran sains gitu ya, fisika, kimia, biologi gitu, matematika, bahkan untuk hampir semua mata pelajaran sebenarnya bisa di seperti ini kan gitu ya. Jadi ketika gurunya itu memberikan apa materi catatan ataupun dia memberikan ceramah misalnya di Zoom atau di Google Meet, dia kemudian sekali-kali Bapak Ibu atau seluruhnya siswa tersebut membuat graphic organizer. Dia membuat kerangka berpikir yang baik gitu dari apa yang sudah dia kenal, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, senternya apa, subordinatnya apa, gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah sentence stem untuk refleksi. Jadi selalu biasakan siswa-siswi Bapak Ibu maupun mahasiswa untuk melakukan refleksi. Yesterday I have apa gitu ya. Saya sudah mempelajari apa kemarin dan yang belum saya kuasai adalah ini gitu ya. Biasanya anak-anak senang di seperti itu kan, apalagi level-level bawah TK, SD, bahkan SMA pun mungkin, tapi dengan kalimat yang berbeda gitu ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang belum kalian kuasai gitu ya. Kemudian tools yang terakhir adalah SOS gitu ya. Tadi bahwa Bapak Ibu harus selalu terbuka untuk menerima atau memberikan bantuan kepada siswa-siswi kita. Ya. Jadi tapi tentu dengan dibatasi. Misalnya anak-anak, ketika kalian memerlukan bantuan Ibu, kalian bisa menghubungi Ibu via WhatsApp atau nomor telepon, tapi hanya dari jam 9 sampai jam 12 saja. Sehingga mereka sudah terframe dia dari pikirannya, oh saya kalau perlu bantuan Ibu guru nih, saya harus ngerjain di rentang waktu tersebut. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan dari keenam tools ini bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat siswanya menjadi seorang tadi ya step regulator learner atau seorang pembelajar aktif sekalipun di kelas-kelas online. Mudah-mudahan dari keenam ini, enam-enamnya atau berapa gitu ya, kira-kira Bapak-Ibu tetapkan tujuannya, boleh share dengan saya, dari enam ini kira-kira untuk pembelajaran ke depan nih di kelas online ini, Bapak-Ibu mau gunakan tools yang keberapa aja. Nah, boleh share di room chat Zoom-nya ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita menjadi lebih baik ke depan. Saya pun sama, senantiasa memperbaiki diri untuk terus memberikan pembelajaran terbaik kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Dan saya berharap Bapak-Ibu guru pun seperti itu. Ya, nah ini Bapak-Ibu, saya memberikan gambaran kelas online, drama sekolah online. 2 menit pertama fokus, 5 menit masih fokus, 10 menit itu udah. Wah, gitu ya. Udah ngapa-ngapain gitu ya. 12 menit, udah wah sampai 20 menit udah jungkir balik gitu ya. Udah jungkir balik. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini drama sekolah online. Mau tidak mau ini harus kita hadapi dan ini realitasnya. Tetapi pembelajaran harus terus berjalan sekalipun siswa kita seperti ini, enggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting dia tetap ikutin pembelajaran gitu ya. Mau dia sambil tiduran kek, mau dia sambil rebahan, mau gimana, gak apa-apa. Beri dia kesempatan untuk kadang-kadang mungkin harus beristirahat. Jangan memulai ke kelas yang sangat panjang gitu ya, sampai dia gak bisa fokus lagi gitu. Ini drama sekolah online yang sangat terkenal itu ya, Bapak-Ibu. Mungkin kita hadapi juga, cuman kadang-kadang kita gak
mengecek gitu ya siswa kita kayak gimana nih jalannya lebih dari ini sampai guling-guling gitu ya. Nah bahkan ada siswa yang stres ya Bapak Ibu sampai bunuh diri, nauzubillahimindzalik, semoga dihindarkan dari siswa kita. Nah ini barangkali ada yang tidak akan terbahas, tapi yang penting, yang utama yang tadi yang sudah saya sampaikan, di kelas online ini kita tetap bisa memancing kerjasama. Yang saya garis bawahi adalah kerjasama dengan siswa, gitu ya. Nah, untuk memancing kerjasama ini saya berikan ini ya, apalah statement atau semacam apa gitu yang saya berikan ini semacam, nah ini active feel. Gitu ya. Jadi untuk memancing kerjasama, yang pertama berikan aturan yang jelas dan masuk akal, sesuai dengan level dan tingkat berpikir siswa kita. Untuk TK gitu ya, aturannya seperti apa? Jangan memaksa mereka, misalnya masuk kelas Zoom, misalnya harus buka video, harus ini. Nah kalau pakai Zoom, berikan aturan yang jelas. Matikan video, matikan suara. Kalau ngomong baru misalnya dibuka, di unmute dan seterusnya. Itu harus dijelaskan, gitu ya. Atau misalnya ketika menggunakan media yang lainnya, YouTube atau apa, gitu ya. Banyak sekali tadi platform yang digunakan, TikTok atau apa. Berikan aturan yang jelas. Kalian harus menyaksikan dulu video ini sampai tuntas, kemudian memberikan laporannya. Ya. Kemudian kedekatan, active feel, kedekatan. Ketika Bapak Ibu bertemu misalnya di kelas Zoom atau Google Meet atau apa, YouTube, sapa mereka dengan baik. Ice breaking atau apa gitu. Merasa dekat dengan gurunya, merasakan kehangatan gitu ya. Kemudian training. Terus latih mereka. Ya, latih mereka untuk sampai bisa. Latihan-latihan secara berkala sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, gitu ya. Kemudian interaktif, berdialog, memberikan ruang-ruang terbuka untuk berpendapat, untuk bertanya, gitu ya, sehingga siswa tidak merasa belajar sendiri. Dan yang terakhir, memberikan pilihan, ya. Bapak Ibu bisa mengingatnya active pilihan, artinya misalnya ketika Bapak Ibu memberikan tugas, ya berikan alternatif. Nih, nak, tugasnya boleh kalian tulis. Atau boleh juga yang punya komputer diketik. Jangan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Kemudian kalian boleh kirim via email, belajar ya bagaimana melampirkan di email. Atau boleh juga via WA. Itu semuanya mentrain dan memberikan kepada mereka pilihan-pilihan yang mereka sukai, sehingga mereka terbuka untuk melakukan kerjasama dengan guru. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak-Ibu guru. Sebenarnya materinya masih banyak, tapi ini apa-apa, ini tambahan aja. Oke, let's discuss. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Risa untuk materi yang sangat menarik ya. Mungkin jadi akan seolah-olah kelanjutan dari materi dari pemateri pertama tadi ya. Nanti kita menyimak bagaimana agar siswa itu menjadi self-regulated learning ya, bagaimana siswa itu menjadi siswa yang aktif dan bisa mengontrol dirinya dalam pembelajaran online gitu. Ya ini mungkin sangat bermanfaat ya bagi guru dan mungkin juga bagi pengajar lain seperti dosen. Mungkin nah untuk siswa sendiri mungkin bisa apa ya, jadi refleksi mungkin ya, refleksi dirinya, refleksi bagi siswa dan mahasiswa bagaimana men-encourage diri supaya bisa menjadi siswa dan mahasiswa yang aktif gitu dalam pembelajaran begitu ya. Jadi yang terjadi adalah bukan hanya guru atau dosen mungkin yang berusaha agar siswanya menjadi self-regulated learning, tapi karena di sini pesertanya ada juga mahasiswa, jadi bagaimana mahasiswa dan siswa juga ya berusaha untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya keduanya ada apa sih keinginan yang sama, tujuan yang sama, tentu pembelajaran di era pandemik yang mungkin kita belum tahu sampai kapan ya kita akan daring, itu akan berjalan dengan lebih baik. Ya, baik untuk sesi materi, alhamdulillah ya sudah selesai dari kedua pemateri. Saat ini kita akan beralih ke sesi diskusi ya. Nanti
Ya, untuk yang pertama mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu dari baik dari itu dari Zoom chat maupun komen YouTube. Nah, untuk selanjutnya nanti jika sudah terjawab dan waktunya masih ada, dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung nanti tinggal menghidupkan saja mikrofonnya ya ketika sudah dipersilahkan. Begitu. Baik, pertanyaan pertama ini untuk Pak Ferli mungkin dan Bu Risa juga. Ada dari Bapak Yudiansyah ya dari Sukabumi. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi efektif dalam melakukan PJJ jika sarana prasarananya belum memadai? Metode dan model pembelajaran apa yang paling support? Mungkin bisa dijawab, Mangga? Mungkin Pak Ferli dulu ya. Ya. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya di slide ya, temuan dari beberapa peneliti juga yang dipublish di jurnal itu. Prasarana dan akses internet itu juga menjadi masalah gitu ya. Nah, cuman memang yang harus kita highlight ataupun yang harus kita garis bawahi mana adalah justru di alternatif solusinya. Yang berkaitan dengan infrastruktur, lalu apa namanya kualitas jaringan dan sebagainya itu kan memang jangkauannya nggak bisa langsung diselesaikan oleh kita ya, secara individual gitu ya atau secara komunitas, tapi memang harus terstruktur dan sistematis, ada dari apa pemerintah terus juga dari apa namanya yang pusat ataupun daerah termasuk juga sekolah mungkin atau kampus begitu. Misalnya sekarang sudah banyak kebijakan memberikan kuota terus juga apa namanya fasilitas ruang WiFi gratis dan seterusnya untuk jaringan. Kalau untuk yang infrastruktur mungkin bisa menggunakan fasilitas sekolah untuk penggunaan online-nya seperti laptop atau komputer itu juga ada beberapa yang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan tadi memang ini harus jelas juga kasusnya ya. Problemnya itu sarana apa gitu. Karena apa namanya? Kita bisa memberikan solusinya pun harus tepat juga gitu. Cuman secara general gitu, kalau kita problem ada di infrastruktur dan sarana, yang paling pas itu yang paling simple ya, ya menggunakan apa yang dimiliki oleh siswanya gitu. Jadi gini, ada nanti kriteria dasar, kriteria umum yang itu berlaku untuk seluruh kelas misalnya, tapi nanti ada toleransi-toleransi atau kekhususan-kekhususan bagi siswa-siswa yang memiliki keterbatasan. Ya, misal kalau di kampus atau di sekolah, kita menggunakan platform misalnya Moodle ataupun misalnya LMS yang lain. Nah, ketika ada siswa yang kesulitan, misalnya nggak punya laptop, gitu ya, sulit akses, nah kita berikan kemudahan. Ya, apakah nanti bisa diganti menggunakan telepon, gitu ya, telepon atau smartphone mungkin masih bisa kalau sekarang kan rata-rata udah punya ya, jadi kebutuhan primer itu. Nah, kalaupun nggak bisa turunkan lagi, apa punyanya apa, gitu ya, yang dimilikinya apa, sampai pada titik terakhir mungkin ya kita bisa memberikan kriteria yang berbeda bagi siswa yang bersangkutan ya. Katakanlah sampai dia nggak punya apapun gitu ya, untuk bisa mengakses ya berarti nanti harus apa namanya kalau memungkinkan jaraknya bisa ketemu misalnya karena kan kalau sendiri atau dua orang kan masih memungkinkan ya untuk ketemu, tapi kalau susah atau jauh jaraknya ya mungkin nggak bisa. Kalau saya yang pernah teralami ada juga si mahasiswa tapi ya mahasiswa karena kebetulan tadi saya mengampu mata kuliah apa komunikasi teknologi pendidikan itu satu saat ada tugas misalnya tugas untuk proyek membuat makalah atau menggunakan aplikasi MS Word atau PowerPoint gitu ya. Nah, kendalanya, Pak, nggak punya, nggak ada laptopnya, gitu. Nah, apakah bisa nggak ke rental? Saya tanya dulu kan, ke rental bisa nggak? Oh, ternyata masih bisa akses rental. Ya udah, kerjakan di rental. Ya. Karena di rental kan masih ada tuh aplikasinya. Pastinya tentunya akan ada yang dikorbankan kan, seperti apa tuh namanya, materi dan uang yang dikeluarkan. Nah, jadi kekhususan-kekhususan seperti itu juga atau toleransi-toleransi itu harus diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang memang memiliki keterbatasan itu. Keterbatasannya dalam eksternal ya, artinya tadi sarana, kuota, dan sebagainya itu memang ranahnya itu nggak bisa diselesaikan oleh individual, tapi harus komunal oleh apa base system, oleh yang punya kewenangan, termasuk dari pemerintah pusat, daerah, atau sampai sekolah sekalipun. Tapi kalau kita selaku pendidik, memang secara efektivitas,
ya tetap kita menggunakan platform yang paling ideal, yang LMS tadi itu yang paling ideal, karena semuanya ada ya. Kendalanya kan tinggal tadi cara mengaksesnya saja. Tapi kalau dari ketersediaan fitur-fitur, yang paling ideal itu adalah LMS tadi yang saya singgung di slide juga. Nah, kalau saya tadi terkait dengan pemanfaatan sosial media, ini sebenarnya untuk apa ya, jangka yang lebih luas lagi ya, jangka panjang bahkan atau menengah, agar efek edukasi itu tidak dirasakan hanya oleh peserta didik dan sekolah, tapi juga untuk komunitas, untuk oleh masyarakat gitu ya. Karena tadi tren sosial media itu sekarang sudah menjadi tren yang nggak bisa dihindari gitu ya. Kalau Bapak-Ibu lihat berita juga, sekarang gerakan-gerakan perubahan masyarakat itu justru diawali dengan sosial media ya. Ya, bahkan sampai ke politik-politik pun oleh sosial media ya. Nah, sekarang kita selaku akademisi harus juga mewarnai itu. Pengetahuan-pengetahuan jangan sampai tersebar hoax dan sebagainya. Contoh misalnya yang lagi menarik sekarang, lagi viral tentang pandemik ini, tersebar video pernyataan dari asosiasi dokter sedunia. Nah, itu kan itu videonya singkat tapi langsung bisa nyebar kemana-mana karena apa? Karena sosial media, di grup WA gitu ya. Nah, orang langsung percaya aja gitu, oh ternyata pandemik ini plandemik ya, jadi yang direncanakan, plan ya, jadi wabah yang direncanakan, konspirasi dan sebagainya. Tapi kalau setelah dicek kan ternyata itu hoax juga. Jadi memang dahsyat sekali sosial media ini. Nah, mungkin bisa jadi alternatif kalau memungkinkan, bisa tugas itu menggunakan sosial media. Karena platform YouTube, terus juga IG, atau misalnya tadi TikTok itu, biasanya kalau yang standar minimumnya smartphone itu pasti bisa lah, punya lah untuk mengakses, menginstal. Jadi bisa di-upload. Kita tidak berat-berat mengunduh gitu ya, tinggal memutar saja videonya, misalnya dicek, oh ternyata sudah mengerjakan video eksperimen atau mengerjakan tugas apa. Nah, jadi saya kira nanti mungkin kalau mau diperdalam, harus bisa disampaikan juga dari kasus tadi itu, mungkin sarananya apa. Tapi kalau secara general sih seperti itu. Jadi memang bikin dulu kriteria ideal, nanti kalau ada kendala-kendala, kasih kehususan-kehususan bagi siswa yang bersangkutan. Saya kira itu, Bu Lili. Ya. Bu Risa, enggak? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Sedikit aja, Bu Yulia. Yang sudah disampaikan Pak Beri, sebenarnya sudah cukup. Hanya saya ingin menambahkan, jadi Bapak-Ibu misalnya, ini kan PJJ ini atau pembelajaran online sistemnya sedikit berbeda ya dengan ketika kita bertemu di kelas. Misalnya ketika siswa kita hari ini ada jadwal pelajaran untuk matematika atau sains, ya tidak berarti dia harus belajar pada saat itu secara langsung, gitu ya. Ini pemahaman yang barangkali harus kita luruskan. Jadi berikan kesempatan dia melakukan pembelajaran itu selama, ya kalau saya sih di mahasiswa itu sendiri, saya memberikan kesempatan kepada dia untuk belajar selama satu pekan itu dan membereskan tugas-tugasnya. Jadi mohon jangan kemudian memaksakan siswa kita untuk terlibat langsung di dalam pembelajaran dalam jam tersebut gitu, karena itu akan sangat kesulitan, terutama yang tadi memiliki kendala-kendala teknis, tidak punya perangkat-perangkat yang mendukung gitu ya, tidak memiliki laptop misalnya. Tapi kalau HP saya pikir semuanya punya lah. Jadi seperti itu barangkali. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi seperti yang Pak Bey sampaikan, kami di UIN itu sendiri sudah menggunakan platform Moodle. Jadi kita biasanya ya dosen-dosen ini dituntut untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi kita bikin konten-konten YouTube gitu ya. Kemudian ditaruh link-nya di Moodle, kasih tugas juga yang bisa di-submit di sana, dilampirkan dan sebagainya. Itu memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk tidak selalu menggunakan laptop. Jadi mengoptimalkan penggunaan HP milik orang tuanya barangkali ya kalau untuk siswa. Dan kerjasama dengan orang tua pun itu harus dilakukan. Tadi memang nggak bisa berjalan searah, antara dua arah, antara siswa dengan guru saja. Tapi ini memang harus ya banyak arah gitu ya, kerjasamanya harus dengan pengampu kebijakan, dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, yang sangat penting juga gitu ya. Barangkali seperti itu Bapak, mohon maaf kalau kurang pas gitu ya. Cukup barangkali.
Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Risa dan Pak Ferli. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya ada beberapa yang menanyakan hal yang sama ya terkait dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu dari segi kuota maupun lokasi geografis ya, tapi saya rasa sudah terjawab tadi dari pertanyaan pertama ya karena mirip pertanyaannya begitu. Ya, mirip. Mirip. Nah, kemudian mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Zainal Abidin katanya. Bagaimana PJJ dengan learning tools blended sehingga prinsip pembelajaran dapat mengevaluasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor? Jadi bagaimana PJJ dapat mengevaluasi ketiga aspek yang umumnya bisa kita evaluasi jika belajar secara langsung? Ya, ya. Enggak? Memang ini sebenarnya dilematis ya, karena pandemik ini kan force majeure, artinya kondisi yang di luar kendali kita ya. Beda kalau misalnya nanti pembelajaran online-nya lanjut ya setelah pandemik mungkin bisa kita sesuaikan. Tetapi sekarang karena sudah ada pembagian area ya, misalnya yang merah, yang hitam, terus yang orange, yang hijau, itu menurut saya menjadi pertimbangan utama ya. Sekolah juga sebenarnya harus bisa memberanikan diri ya untuk bisa mengambil langkah ketika memang sudah tidak efektif misalnya untuk bisa blended itu. Misalnya secara berkelompok, tidak dibatasi jumlahnya, terus waktunya juga nggak setiap hari, sehingga memang ada aspek-aspek yang terutama masalah aspek afektifnya dan psikomotoriknya itu bisa teramati langsung gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ada prasyarat utamanya adalah ketika wilayah itu dalam konteks pandemik ini ya itu sudah grade-nya diturunkanlah dari hitam dan merah gitu. Itu masih memungkinkan, walaupun juga sekarang tetap aja belum diperbolehkan ya, karena berisiko tinggi juga kalau ada kasus kejadian itu yang kenanya pasti sekolahnya, kampusnya. Mereka juga nggak mau ngambil risiko. Anak saya juga sama gitu. Kalau mau sekolah itu, sekolahnya nggak mau kan ngambil risiko. Akhirnya di jadwal misalnya sebulan berapa kali. Dan itu tidak di sekolah, tapi di rumah. Orang tua ya, yang kawasannya relatif aman dan juga mungkin sudah disurvei secara protokol kesehatannya. Jadi memang kalau menurut saya sih itu dulu yang paling penting. Baru setelah itu, beda kalau kondisinya nggak pandemik ya. Kalau nggak pandemik mungkin bisa langsung dilakukan. Tapi kalau masih pandemik itu yang jadi landasan utama. Nah setelah itu dilakukan baru tadi bisa dikondisikan. Misalnya tadi berkelompok, terus juga dan juga harus lihat karakteristik topik materinya. Ini juga penting Bapak-Ibu. Kalau memang tidak bisa digantikan dengan online, sebenarnya bisa juga harus ketemu gitu ya, itu mungkin bisa dilakukan. Nah, ini saya sekaligus menjawab aja yang tadi pertanyaan tentang praktikum atau apa tadi ya? Iya, psikomotor katanya. Untuk psikomotor, siswa ya, yang belum mengenal alat praktikum. Nah, ini kan juga problem ya, betul sekali ya Ibu ya atau Bapak. Jadi memang untuk yang basic itu sangat penting ya, karena mereka baru masuk misalnya ke sekolah atau yang maba juga baru masuk ke kampus. Nah, kemarin itu kita juga sudah diskusikan ya untuk di kampus misalnya, kita coba dengan fasilitasi demonstrasi. Jadi dengan demonstrasi, mahasiswa itu bisa atau siswa itu bisa melihat real alat dan bahan yang digunakan secara real ya. Beda kan kalau video YouTube ada juga ya, tapi kan itu yang buatnya orang lain. Tapi kalau yang buatnya guru sendiri atau dosen sendiri mungkin akan terlihat lebih nyata. Yang kedua, coba diganti, disubstitusi dengan peralatan-peralatan sederhana di rumah. Seperti misalnya tadi yang dicontohkan dengan zat-zat yang bisa dicari di rumah ataupun di lingkungan, termasuk untuk alat-alat gelas. Nah, alat-alat gelas itu masih memungkinkan untuk diakses oleh lingkungan rumah gitu ya, bisa digantikan lah untuk alat gelas, juga masih bisa dengan video demonstrasi. Jadi untuk yang basic saya kira Bapak Ibu masih bisa memanfaatkan video demonstrasi untuk mengenalkan. Nah kalau untuk langsung dia ingin hands on, ingin megang gitu ya, ya bisa aja dikasih tugas untuk beli alat kimia peralatan gelas sederhana itu kan ada juga yang jual, bisa aja dicoba. Karena itu kan sangat basic. Tapi kalau sudah middle atau advance, misalnya praktikumnya udah organik, energetika, misalnya atau anorganik, itu mungkin nggak bisa ya, karena kondisinya seperti itu. Jadi saya kira itu penting untuk menjadi pertimbangannya. Itu mungkin, Bu Lili.
Oh ya, baik. Bu Risa, mungkin ada tambahan untuk pertanyaan yang kedua ini? Ya, terima kasih Bu Yulia. Ini saya ada azan gitu, jadi suaranya mungkin kurang nih ya. Udah azan di sini apa enggak? Jadi untuk saya sebenarnya yang disampaikan tadi sudah ya. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini, ya kita sebenarnya bisa memberikan penilaian secara sempurna ya dari siswa atau mahasiswa kita, sehingga ya kita bisa mengoptimalkan apa yang kita bisa lakukan saat ini saja gitu ya. Sementara untuk pertanyaan yang tadi nyambung kembali juga, yang tidak mengenal alat praktikum sama sekali memang agak kesulitan, cuman kita bisa menggunakan banyak sekarang ya software-software yang bisa diinstal oleh siswa kita, mengenalkan alat-alatnya, misalnya kayak Jamset atau CapCut atau apa gitu ya banyak, atau menggunakan virtual lab juga bisa gitu ya. Seperti di kami di UIN ini, untuk di Kibia kami menyiasatinya di dosennya dengan asisten praktikum atau asisten mahasiswa yang kemudian melakukan demo-demo praktikum. Kita rekod, kemudian kita share kepada seluruh mahasiswa kita, kemudian suruh mencatat dari mulai alatnya, kemudian prosedurnya, data hasil percobaan gitu ya. Ya itu adalah cara yang paling minimal yang bisa kita lakukan supaya walaupun siswa kita tidak langsung melakukan praktikum, tapi dia memiliki pengalaman melihat orang lain melakukan itu pun saya pikir cukup berharga untuk kondisi seperti saat ini. Barangkali itu Bapak yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih untuk kedua pemateri atas jawabannya. Baik, karena masih ada waktu ya, sekitar 10 menit lagi, mungkin kami beri kesempatan kepada Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara langsung melalui Zoom. Mangga, silakan ada Bapak atau Ibu. Kalau ada, mangga diaktifkan saja mikrofonnya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Yang di YouTube ada, Bu Yulia? Iya, di YouTube ada, tapi maksudnya ini kasih kesempatan dulu, tapi kalau tidak kalau tidak ada, mungkin saya akan bacakan ada satu pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi ini. Ya, baik ya, Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada yang akan bertanya secara langsung, ini ada satu. Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Ya, makasih. Ini Bu, saya ada masalah sedikit. Kebetulan kan siswa MAN IC itu kan asrama. Sekarang kan nggak pakai asrama. Ada yang dari Lampung, tapi sampai sebulan ini susah dihubungi gitu. Gimana caranya? Mungkin terkait ini mungkin Bu, kondisi geografis atau sinyal mungkin ya Bu? Udah sebulan gitu. Oh iya. Ya, mungkin telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Jadi kami sebagai guru-guru itu bingung gimana caranya gitu, masalahnya kan. Iya. Kalau orang tuanya ada Bu nomornya? Ada, tapi tetap nggak diangkat juga. Oh gitu, tapi nyambung ya? Nyambung. Tiap kali telepon nyambung, tapi sama sekali nggak diangkat. Ya. Kalau menurut saya sih, kalau kasusnya memang sudah sampai seperti itu ya, apalagi orang tuanya juga tidak kooperatif gitu ya, atau tidak ini, memang harus ada tindakan dari sekolah, artinya tidak lagi individu oleh ibu selaku guru gitu ya. Harus minta bantuan, support ke sekolah bagaimana agar ini bisa ditindaklanjuti untuk siswa-siswa yang tidak koordinasi lah, tidak kooperatif dan juga tidak respon gitu ya. Saya juga pernah menemukan, tapi kalau saya sih kasusnya pesantren Bu ya, kalau ini kan MAN ya, namanya madrasah atau sekolah keagamaan itu. Nah di pesantren juga banyak yang kayak gitu kan, ada yang kabur malah gitu ya, kalau di pesantren kan harusnya asrama tapi kabur terus dikontak susah. Itu juga sama, memang harus butuh ketegasan.
Kecuali memang Ibu kendalanya tadi seperti yang Bu Lia sampaikan, apakah kondisi geografis atau mungkin sinyal, kuota. Nah, itu kan bisa dibicarakan ya. Tapi kalau memang sama sekali nggak ngerespon itu, ya langkah awalnya harus dulu nyambung kan, biar ketemu atau Iya, makanya kami bingung juga gimana caranya, jauh dia di Lampung. Betul, harus ada support dari sekolah Bu kalau gitu. Karena bagaimanapun juga harus sama berwenang ya, pihak yang berwenang ya gitu. Saya kira itu Bu, apa namanya masukannya. Oke. Makasih Bu, Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, mudah-mudahan segera ketemu solusinya Ibu. Iya Bu, iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, kita masih ada 5 menit lagi. Dari YouTube ini dari Ahmad Zulfikor katanya, apakah boleh kita menurunkan indikator capaian yang harus dicapai pada KD yang telah ditentukan? Ya, karena ketika ada sebuah KD yang tinggi itu capaiannya banyak, akan tetapi waktu yang diberikan sebentar. Atau adakah solusi agar indikator capaian sesuai dengan KD dalam waktu pembelajaran yang sebentar? Ya itu mungkin salah satu masalah bersama juga ya kita. Itu pertanyaan mahasiswa yang lagi PPL kayaknya. Iya sepertinya. Karena pasti kan lagi simulasi ngajar, udah dikasih KD yang luar biasa tinggi ya, banyak ini waktu susah, online pula gitu ya. Nah itu betul yang masalah bersama. Kalau saran saya sih tadi ya, itu referensinya saya sudah sampaikan tadi yang di artikel jurnal itu. Nanti kalau mau detailnya boleh saya share ke Jul ya, ke Ahmad Zulfikor. Itu di situ dia mendesain ulang. Jadi memang itu suatu kemutlakan. Makanya judulnya itu Lesson from Pandemic gitu ya. Kalau bahasa agamanya tadi hikmah dari pandemic. Jadi belajar dari pandemic itu ternyata banyak hal yang harus dirubah gitu ya. Dari segi kurikulum, terus juga metode pembelajaran, lalu juga pendekatan guru dan sebagainya. Sehingga mindsetnya nggak bisa kita dalam kondisi normal. Hanya harus ada penyesuaian. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh, kalau saya pribadi sih, boleh gitu ya, karena butuh penyesuaian kan, nggak bisa misalnya dia dicapai dengan waktu yang tidak memungkinkan. Nah, jalan jadi komunikasikan ya, secara teknis ya, secara teknisnya bisa dikomunikasikan dengan guru pamong dengan pihak sekolah, gimana solusinya. Karena mereka kan selama ini yang tahu betul kondisi siswa dan juga kondisi sekolah. Jadi kita juga boleh berinisiatif, tetapi jangan terlalu over juga. Jadi bahasa Sunda so tahu gitu ya, atau misalnya dia lebih mendahului dari yang berwenangnya gitu. Jadi kalau saran saya sih, harus dikonsultasikan. Cuman boleh ya. Artinya harus ada penyesuaian kondisi itu. Ya jadi. Ini kayak bimbingan PPL ya, tapi sama juga bisa diarahkan. Tapi maksudnya bolehlah seperti itu, bisa disesuaikan, tapi tetap harus dikoordinasikan dengan sekolah. Poinnya sih. Oke, sedikit menambahkan ya, Bu Yulia. Saya pikir bukan hanya permasalahan mahasiswa yang sedang PPL juga ya, walaupun itu yang tanya mahasiswa kita. Sebenarnya ini jadi permasalahan sama juga guru maupun dosen. Mungkin akan berpikir sama. Ya, saya mengajak Bapak-Ibu guru semua, Bapak-Ibu dosen, ya kita bersikap bijaksana lah dalam situasi seperti ini, tidak menuntut terlalu jauh terhadap siswa-siswi kita, gitu ya. Sekalipun tadi kita tetap punya capaian-capaian yang memang harus kita tuju, tetapi melihat atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi lah. Terutama ya Indonesia kita tahu seperti apa, gitu ya. Sehingga tidak terlalu memaksakan diri. Barangkali itu ya akhir pertanyaan. Terima kasih Bu Yulia. Ya, pertanyaan sebenarnya masih ada beberapa ya, tapi mungkin kita dibatasi waktu ya. Mudah-mudahan bisa terwakili lah jawabannya, karena memang tidak terlalu jauh sih, masih mirip-mirip. Bisa terwakili jawabannya dari tadi keempat pertanyaan ya, yang sudah dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit tadi dari materi pertama, mungkin kita belajar bagaimana kita menyesuaikan platform apa yang cocok gitu agar bisa sesuai dengan siapa yang kita ajar, yaitu generasi Z ya, yang dia memiliki banyak kelebihan tapi juga memiliki beberapa kekurangan gitu. Dan bagaimana memanfaatkan sosial media ya
sosial media yang sebelumnya mungkin stigmanya masih beberapa negatif gitu, ternyata bisa kita manfaatkan dalam hal pembelajaran. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu bagaimana kita menstimulasi siswa agar menjadi self-regulated learning, gitu. Bagaimana menjadi siswa yang aktif. Kita juga belajar mengenai komponen-komponen dasarnya dan juga tools-nya, bagaimana agar siswa bisa aktif gitu, dan mungkin bisa semangat ya menghadapi pembelajaran daring yang kita tidak tahu ini akan berlangsung sampai kapan ya. Mudah-mudahan sih tidak lama lagi begitu ya, amin. Ya, kita sampai pada akhir sesi dari kedua pemateri. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu sesi materi ini. Baik, untuk sesi materi ini mungkin saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC ya, Saudari Fitriani Solihah. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada kedua pemateri dengan materi yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Ibu Risa Rahmawati, MP Kim, dan Bapak Ferli Septi Irwansyah, MSI. Dan terima kasih pula kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Yulia Sukmawardani, SMI, yang telah memimpin jalannya webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di webinar ini bisa menjadi keberkahan dan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada penyerahan sertifikat untuk moderator dan pemateri pada siang hari ini. Yang pertama, sertifikat bagi moderator. Mohon maaf kepada operator. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Bapak hadirin yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Namun sebelum berakhirnya acara, kami dari pihak panitia mempunyai salah satu kuis di mana insya Allah di sini akan banyak sekali door prize yang insya Allah bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Nah, untuk kuisnya nanti akan panitia share, dan bagi ibu bapak yang beruntung akan mendapatkan door prize dari panitia. Nah, berikut telah panitia lampirkan untuk link kuis yang bisa sekali ibu dan bapak hadirin isi terlebih dahulu. Boleh langsung diklik dan diisi pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita mengenai materi pada siang hari ini. Bapak Ibu nanti ini kebetulan juga saya ada buku nih, nanti kalau yang berkesempatan bisa menang ya, selain dari panitia nih ada buku tentang AR ya Bapak Ibu. Ini bukunya, ini tentang pembelajaran apa namanya ya, menggunakan augmented reality. Mudah-mudahan sih bisa terkirim sama panitia. Jatahnya tapi cuma ada dua, nanti siapa yang beruntung selain nanti dari panitia, selebihnya mesti bisa dapat buku ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sambil menunggu apa Bapak Ibu menjawab, nanti panitia akan apa namanya mengumumkan siapa pemenang apa namanya tertingginya. Nanti selain dari panitia saya
ada buku nih tentang AR, mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan. Amin. Terima kasih Pak Ferli. Nah, para hadirin, ini sudah ada 67 orang yang akan join di game kali ini. 70, 71, 74. Nah, pesertanya insya Allah terus bertambah ya, karena mungkin barusan melihat dari ada door prize nih dari Pak Ferli menambah bias dari para peserta webinar kali ini ya Pak. Insya Allah ya, sangat iya. Itu mungkin ada yang minta di share di WhatsApp group juga katanya linknya. Oh ya, coba panitia di share. Panitia ya. Kalau di YouTube udah ya. YouTube udah kayak tadi saya lihat. Baik, sekarang di angka 96 peserta. Mulai aja kayaknya. Iya, lumayan, Bu. Alhamdulillah nih. Udah banyak tuh. Ya kayaknya kalau udah 100 mah mulai aja ya. Iya. Sekarang udah 100, Bu. Nah, udah 100 lewat. Kedua ada Ahmad Zulfikor dan yang ketiga itu ada Nunik Permata Asri nih. Wah, ternyata kalau game quizzes ini sangat seru ya, soalnya kayak kita kejar-kejaran peringkat seperti itu. Jadi yang tadinya wah udah senang nih saya akan mendapatkan buku dari Pak Ferli katanya, tapi
belum beruntung seperti ada yang dapat buku, ada yang dapat pulsa ya, insyaallah. Ya. Insyaallah pulsanya cukup untuk mengganti kuota pada webinar pada siang hari ini ya, Bu. Ya, mudah-mudahan. Amin, semoga menjadi kebermanfaatan. Nanti untuk peserta yang berhasil mendapatkan door prize dari panitia, mungkin akan dihubungi, mungkin ya, nanti dihubungi oleh pihak panitia. Seperti itu. Itu tapi yang pertama itu namanya mungkin bukan nama asli ya, nanti bisa dikonfirmasi di grup WhatsApp mungkin ya, atau... Ya. Atau menghubungi panitianya mungkin ya, yang itu yang di nomor nama, satu. Nama panjangnya Helium itu. Yang kedua Argon. Catat ya. Iya, dicatat aja mungkin panitia nanti. Baik Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata untuk game kali ini telah berhasil mendapatkan pemenang atau telah ada nih, telah hadir para pemenang-pemenang yang beruntung mendapatkan pulsa dan buku dari Faverly. Mungkin para hadirin cukup sekian game kali ini. Dan untuk link daftar hadir nanti akan segera panitia kirimkan melalui chat Zoom ataupun di komentar YouTube. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini telah terlaksana. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sama Ibu. Ya, hadirin yang berbahagia. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir puralah perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kehilafan tutur kata dan susunan bahasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difoto nggak? Difoto nggak ini, Pak Fali? Boleh, itu sama operator. Sama MC di ya. Sama panitia. Ini linknya belum ya di Zoom chat belum ada saya lihat. Udah ada tadi. Oh udah. Baik. Ya silakan Bapak Ibu. Ibu diharapkan untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ada ya, sesi foto bersama gitu ya. Sesi foto bersama virtual. versi lain. Belum pakai itu. Pakai aba-aba sama panitia sok. Silakan siapa yang screenshotnya? Kayaknya operator dong. Dila. Sama saya Pak. Oke, Dila sip. Slide ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua, tidak terlalu banyak yang on cam. 1, 2, 3. Slide tiga. 1, 2, 1, 2, 3. Slide terakhir. Bentar. 1, 2. Siap sudah Pak. Yes. Oke. Okay. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak serta para hadirin yang telah berkenan hadir mengikuti webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah acaranya telah selesai dan telah kita tutup bersama-sama pula. Pada hari itu dipersilakan kepada Ibu, Bapak serta para peserta. Boleh kali ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu.